Mana? Halo. Halo, halo. Halo. Mana orangnya? Loh. Halo. Cek, cek, cek. Tes 1, 2, 3. Halo. Loh, mana orangnya? Oh, nggak ada yang komentar. Oh, itu dia. Halo, Adi Fauzi. Halo, Kiryasa. Honda Civic. Putu Indra. Terus Slepi. Halo, halo. Cek, cek, cek. Yeay. Sudah pada hadir ya? Halo Muhammad Zidan, Farhan Dwi Saputra, Arman Gaming, Lutfi Feas, Dika, Panggah Ayu, Ngayau Gaming, Rasyape, Muhammad Zidan. Terus kemudian siapa lagi? Ciduk Beban. Aduh, 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 kecopat. Aduh, kecopat semut. Bentar, Bang. Aduh. Aduh, aduh, aduh. Cokot semut, ngap. Kuangan aku dulu, kata Zaskia Lina. Zaskira Lina, halo, selamat datang Bang. Jangan lupa bantu lek-lek sama Sherlock-Sherlock. Ya, terima kasih yang sudah hadir nonton Ciduk Warrior Gimang malam ini Bang. Jangan lupa bantu lek-leknya Bang ya. Kita sambut-sambut dulu Bang sambil nonton replay. On air dulu Bang, on air. On air guys, tuh udah. Terus kemudian nonton replay yang mana? Yang ini. Saya sabar. Mana? Siapa itu? Karmit. Hadir Duk, halo Cepi FM, Zack Mayer, Boh U, Nova Jomox, terus Mas Benz, Krisna Nugraha, Krisna Nugraha, Remax. Terus mana lagi? Ada Arsyad Hussein, Cepi FM, Rel Rashid, Mase. Jeng 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 jeng. Cek like-nya tambah dulu no. Like-nya ditambah dulu no. Halo Es Jangkrik. Aceh Duk Beduk. Halo Boh U, selamat datang. Terima kasih dari Aceh sudah hadir. Jangan lupa bantu like. Terima kasih Sofian Adiarto sudah menjadi membership. Sepuh, sepuh. Terima kasih. Sudah tak like tank 2. Terima kasih Sahrul Nizam. Halo Riona. Halo Ziri. Halo Pak Izur. Jack Denim. Telat gak Duk? Yang telat langsung push up. Cepetan. Jadi warna malam ini siarannya tepat waktu. Hah? Mau apa kamu? Halo silitnyaciduk.com. Halo Es Jangkrik. Panjang-panjang orang baik. Iya pokoknya yang bantu lek-lek sama Sherlock-Sherlock ngap ya. Tak doakan panjang-panjang orang baik. Halo Zuto Boy, minimal ganti baju dulu. Sudah, ini ganti, lihat gambarnya beda. Suaramu kecil, Duk. Enggak. Enggak kecil. Saya tak nganu dulu. Cek. Apa iya? Apa iya suaranya kecil? Terima kasih Warden Beban sudah menjadi membership. Men, cek lah, men. Cek, bentar. Kemudian, ini dia. Kemudian, apa ini? Cek, cek, ini. Oke, rata, good. Duh, gak nyalek, po. Nyalek apa? Gak usah, aku itu nggak nganu ngap. Ya suaranya piye? Aku itu apa? Aku lulus SD aja nggak lulus. Hei bentar. Bentar ngap, sabar ngap. Aku tak upload tok-tok ngap. TH berapa tadi? TH berapa tadi ya? Lupa aku. TH berapa tadi? TH 15 ya paling ya? Iya paling.
TH berapa itu? Normal ya? Oh ya, TH 15 betul. Sip. Dah. Strat. Sip. Normal, kata cempluk normal. Antem nih, sing ngapusi. Lah berapa jam, Duk? Halo Fajar Adian Nur. Tontonan aja, tontonan aja. Yang ini, speeder, yang ini Mekarmit. Ya yes, nonton yang speeder. Iki cahyo live enggak nih? Wo, tak pikir cahyo live. Tak antem ingat suruh war malah live. Teman gak stick drop, halo Ludio, selamat datang. Terima kasih sudah hadir. Info CWK bulan ini, Duk. Wes pokoknya dalam minggu ini acara CWK diselenggarakan, aku belum bisa memastikan harinya. Kalau aku punya rencana pengennya besok. Ya nggak tahu terlaksana besok beneran apa besok lusanya. Terus pokoknya kalian siap-siap aja, minggu ini akan ada acara CWK untuk TH12. Nggak usah banyak kicot-kicotan, Bang. Nggak ada pengumuman di nganu nanti. Di apa? Di channel YT, di komunitas channel YT nggak ada pengumuman di sana. Terus pokoknya aku tiba-tiba pengen ngadain acara, ya udah adain. Pokoknya udah ngumumin minggu ini. Jeng 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 jeng. Balik. Bro, udah upload, Jelas. Jelas. Ngecek. Tetep Bang, aku sambil upload, Bang, sambil upload. Udah masuk belum? Oh, udah masuk sih. Sip, sudah masuk. Telat 8 menit gua dulu. Enggak, tepat waktu aku. Yang telat hukumnya lag, guys. Betul sekali Muhammad Lutfi. Halo Alvin Azmi, Latif Genteng. Sehat selalu, Duk. Amin. Wong apak. Ya, kalian juga semoga sehat selalu, Bang. Kalau aku doanya sehat, terus nanti siapa yang nonton? Nah, makanya kita saling mendoakan semoga semuanya sehat. Ciduk sehat bisa siaran, kalian sehat bisa nonton. Ngono lo ngap. Halo, Duk. Halo Aksito. Rata, Jos, speeder. Nonton lagi. Yang mana lagi? Yang ini? Mels. Saya nonton-nonton dulu, sabar. Masuk, Duk. Ya iyalah, Sopian Adiarto. Masuklah, Ciduk Warrior. Halo, Gaslah. Terima kasih, Alexander. Selamatin tunangan aku, Ndang, Duk. Hari ini ulang tahun. Ya, semoga nanti segera menikah, ya. Dan ketika sudah menikah, semoga sakinah mawadah warohmah. Sakinah itu artinya itu... apa ya, tentram berarti apa ya, ya tenang dalam rumah tangganya, tenang. Terus mawaddah itu apa ya, mawaddah itu saling mencintai. Nah, warohmah saling mengasihi. Wah, dan kelas Jojo Warrior gimang. Aminkan guys ya, supaya Alexander segera menikah, jangan kelamaan tunangannya. Tak tahu gue, Duk. Alah, yang penting artinya bagus toh, ngap, doaku. Urusan artinya bener apa enggak, yang penting kan doanya bagus. Ngono lo, ngap. Amin, terima kasih Alexander NP. Ngawur kata Bang Kibrut. Lah yang bener artinya gimana, Bang? Aku bingung, Bang. Yang bener gimana artinya? Yang bener artinya gimana? Terus pokoknya intinya aku tadi artinya terlepas bener apa salah, yang penting kan aku mendoakan yang baik gitu loh, ngap. Repot eram. Absen, Duk. Halo wong ngapa? Saya nonton iki lho, Mels iki lho. Ya wes, Duk, karepmu iya, Danang Putra. Terima kasih. Artinya hanya walau alam, Duk, kata Bang Kiprul. Yes, kelar ngap. Kalau gitu mah ya kelar ngap. Semuanya ya kelar. Dah, ini rata, Mels. Saya sabar, ramaikan dulu. Ini berapa matisnya nonton? Masih 1500 loh, ngap. Yes, aku buka. Aku mulai. Kelunting. Terima kasih, Taufik. Ini live atau reply? Reply!
reply. Wes reply, skipen. Tapi jangan lupa like dulu sama Sherlock dulu. Habis itu skipen enggak apa-apa. Mana? Terima kasih Rus DJR sudah menjadi membership. Tepuh. Mana target itu, Bang? Ini. Ya. Ya, kita buka serangan perdana siaran malam ini. Aku mau menyerang base ini dengan kombinasi Queen Walk Recall Yeti Bowler karena infernya single. Ya, pakai Yeti Bowler. Sudah ya. Pasukannya sudah ready ya. WB-nya ada 3. Saya mikir, betul enggak aku butuh WB 3? Kayaknya sih butuhnya cuma 2. Tak hapus dulu. Ya, karena aku kayaknya cuma butuh 2, Bang. Dihapus dulu. Mending aku tuker dengan goblin, dengan bowler, dengan goblin lagi lah. Terus hunter barangkali bisa enggak? Wallbreaker buang. Hunter enggak bisa masuk ya? Ada kapasitas segitu. Hapus. Bentar, ngecek. Mana sih targetnya? Ini ya. Rajanya level berapa sih? Rajanya level segitu, enggak usah bawa hunter. Cuman level segitu ternyata. Ngapain repot-repot bawa hunter? Bawa goblin lagi. Dah, nungguin goblin mateng tutorial. Mana targetnya? Ini dia. Mau komen kok izin soalnya bukan membership, enggak apa-apa. Dan Neis, Reza Chandra, ya, kamu berhak kok untuk komen di sini. Karena kamu juga merupakan seorang penonton. Jiduk Warrior itu sangat bijak sekali. Jiduk Warrior itu sangat welcome sekali kepada para penonton ya, maupun dia itu penonton umum atau membership atau siapapun itu, tetap disambit sama Jiduk Warrior Gimang, Bang. Yang penting kelihatan. Mana lo? Hah, ada yang live, tonton dulu. Musuh live, alah biarin, enggak usah. Jret. Aku main Queen Walk-nya dari area mana? Dari area sini. Ya. Aku main Queen Walk dari area sini masuk. Terus di recall. Ya. Setelah itu, karena ratuku sudah mendapatkan bangunan ini dan bangunan ini, aku munculkan ratu di sini. Nggak mungkin ratuku bakal nyelip ke dalam gang. Faham? Beda cerita kalau aku memunculkan ratu di sini. Betul, ratuku tidak akan mengulang ke arah sana. Tapi ketika ratuku ke sini bisa saja masuk gang. Paham? Kalau sampai masuk gang, bisa jadi ratuku terjebak dalam gang ini, nggak bisa gabung sama pasukan yang masuk lewat sini. Karena terpaksa aku menggunakan jam spellnya di area sini, karena aku pastinya serakah, pengen dapat ini dan pengen dapat ini. Dong. Nah, tapi kalau aku memunculkan ratunya di area sini, dengan aku sudah mendapatkan ini dan mendapatkan ini, ratuku nggak masuk gang. Ratuku masuk sini, gabung sama pasukan. Dan aku beri jam spell serakah seperti ini, ada yang masuk ke pusat dan ada yang masuk ke sana. Sayangnya konsekuensinya, elangnya siapa yang bakal nyerang. Itu dia. Kalau pengen lebih bagus lagi, Bang, aslinya mainlah Queen Walk di area sini, pasti dapat ini. Dan dapat ini dan ini. Di recall, munculkan di sini, gabung sama pasukan, jam spell seperti ini, pasukan ngobrak-ngabrik ini dan ngobrak-ngabrik ini. Nah, kenapa itu nggak aku lakukan? Karena aku merasa kesulitan main Queen Walk di area sini tanpa motong-motong dan ratuku bisa masuk. Terima kasih RN7. Gimana? Menurut kalian enak Queen Walk-nya main di area raja apa main di area warden? Udah, kalian ketik aja di kolom komentar yang menurutku terbanyak kelihatan ya. Nanti aku turutin. Main Queen Walk-nya di area mana? Di area warden atau di area raja? Titik. Kalian tadi udah tahu plus minusnya apa? Cepat. Halo Skyline, halo Moon Gemoi. Kata netizen di area warden. Halo, DRP nih. Di area warden, di area warden, di area warden, di area RC itu enggak ada RC. Ini TH berapa? RC, RC. Halo Pandito, halo VRZ, halo Mase, halo Ciduk Satoru, halo Gojo Satoru. Kata netizen mayoritas bilangnya di area warden ya. Ya, berarti semoga ratuku berhasil masuk di area warden. Ya, semoga saja, Bang. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Gitu ya, oke. Semoga air defense ini, Bang, nggak menyakiti healerku. Oke. Semoga air defense tidak menyakiti healer. Skill Heru, dicek dulu skill Heru. Halo Ramadan.
Oke, sudah naik 2,3K. Naikkan lagi, Bang. Aku mau berangkat war. Skill hero cek, skill hero cek, skill hero normal sip. Berangkat, Duk. Mana tadi? Ini. Rantang diisi kentang dipenuhkan selibau. Dah. Di monolit, Duk. Halo, Opal. Info ngantemi Opal, guys. Ini TH berapa kok ada monolitnya? Dah. Maju tuh ratu slebel. Thank you. Ratuku mau masuk gak, Bang? Enggak. Masuk. Terima kasih ratuku mau masuk, pintar sekali. Tak pikir gak mau masuk ngap, karena ada army camp. Ditambah apa, tempat pintu masuknya terlalu jauh. Lah kan itu yang aku takutkan, air defense. Bang, air defense gimana, Bang? Tak potong tambangnya, Bang, biar ratuku segera ke air defense. Please, tip. Ratu kemana habis itu? Kesana. Gak dapat elang. Dapat ya? Ratu nuh. Wah, lama banget ini, Bang, aku main Queenwalk, Bang. Bang, aku main Queenwalk-nya kelamaan, Bang. Kan aku nungguin gentang sama wizard. Paham, Prato ngomong, ingat. Lagi jam spellnya seperti ini, rakah gas raja. Bang, jangan limit, Bang, gak lucu, Bang, kalau limit, Bang. Ulti wes kebawa pasukanku masuk ke pusat base dalam kondisi ulti seger. Wes jangan seger ngap, seger du. Limit gak, Bang? Jangan limit lah. Gak lucu, Bang, kalau limit, Bang. Gak lucu kalau limit. Rudal! Gak punya ya? Wah, aku ternyata gak pakai skill rudal, Bang. Jeng. Kok pinter tok wedok. Ajarin dong, Duk. Nonton Refly. Terima kasih Sofian Adiarto, Mer, God Usop, Akstia, Opal, Ciduk Terlalu Hoki, siliticiduk.com, Alip, Salman, terus Alvin Azmi, Maria di Racing, netes banyune kendi, Maria di tak fotokopi, ihi. Oh no. Pindah. Mana? Yang ini. Halo Ciduk Sepuh OP. Selamat datang Ahmad Alvin. Nonton replay dulu yang bagian atas. Mana yang udah rata bagian atas? Ini, nomor 12. Rizu. Dua, Duk, kata Galis Libau. Terima kasih, yang penting jangan lupa bantu like. Ceng. Halo Yusuf ART, Rusdi JR, Iso Sanji, Sofian Adiarto, Duk. Kayaknya Anda harus dinner dikit. Sudah, Sofian. Ciduk Baru itu aslinya itu sudah dinner. Ya, dari dulu itu nggak ada ceritanya ada updatean Ciduk di buff itu nggak ada. Adanya di nerf. Mulai dari warden yang dibikin beban, terus kemudian healernya yang suka nge-healer siapa? Siapa namanya itu? Headhunter. Terus siapa lagi? Terus macem-macem, ngap. Ya. Bah, menderita aku, ngap.
rekomendasi PSTH 12 dong bang. Halo, oh my god, nanti bang minggu ini Cedewara itu ada acara CWK ya untuk TH12, dan nanti ketika udah aku upload kontennya bang, bisa nanti aku bagi-bagi best ya. Mak nggak paham CWK itu apa, lihat di channel YT sudah ada penjelasannya, thank you. Terima kasih Razi sudah menjadi member. Terima kasih Bian. Terima kasih cucunya Cidro sudah memberi gift. Guru kalau Queen istrinya BK, lah Warden suaminya siapa? Warden itu mertuanya. Jadi Warden itu adalah bapaknya si Archer Queen. Lihat terus Raja Barbar itu nikah sama Archer Queen. Lihat terus lahirlah anak siapa namanya? Royal Champion. Anak satu-satunya Oon, makanya sebutannya Royal Champion Oon. Apa? Nah, mereka semua keluarga itu mereka sangat hobi apa bang? Melihara ternak. Makanya ada ternaknya. Dong pora gue ingat. Dah. Lah kamu siapa, Duk? Halo, kamu pukul. Lah aku siapa ya? Terus aku siapa, Bang? Terus aku siapa? Iya ya, terus aku siapa? Lah terus aku jawabnya gimana? Masuk, Duk, kata Bang Kiprul. Ya masuklah. Nonton lagi. Yang mana? Yang ini. Gara. Jadi Royal Champion itu adalah cucunya Warden. Oke, dimengerti, good. Kalau kamu bertanya, terus siapa istrinya Warden Witch yang sudah tenang di alam sana, malah di Edo Tensei. Halo Marioto, ciduk dalangnya, ya kurang lebih seperti itu bang ya, ciduk dalangnya. Halo Honda Civic. RC kan item, Duk. Dia kan karena Raja Barbar sama Archer Queen itu kebanyakan minum kopi. Oke, kopi Dark Elixir. Halo Ciduk Satoru. Selamat datang. Ini nonton ini. Loh, kok cecenya Titan? Lul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 . Kok cecenya Titan, guys? Masuk, Duk, kata Asep serup toh. Rencana nyerang, Duk, nanti sabar. Ya nyerang aku nanti, Avan Rosid. Ya sabar, tunggunen, mister tunggunen. Sing suabar. Enggak mungkin aku lab terus enggak nyerang, Bang. Gitu. Oke, okay. Wow, lavalonya pakai rabi aura. Oke, okay, menarik. Cek ini berapa mata saya nonton, masih 3K. Naikkan lagi bang ya, naikkan lagi. Cepetan, tolong bantu naikkan like-nya sama serlok-serloknya. Yang bantu serlok-serlok bang, ya. Semoga rezekinya lancar, amin. Semoga yang belum punya pekerjaan, lekas dapat pekerjaan, amin. Yang belum punya jodoh, segera dapat jodoh, amin. Yang pengen Vespa Matic, segera keturutan, amin. Amin kan guys? Terima kasih Moon Gemoi, Iso Sanji, Ajatu, Cidu Pasti Limit, Raffi Sirojudin, Dimas, Ahmad Gaming. Terima kasih Bian. Terus RC, cowok apa cewek? Ya cewek lah. RC itu cewek. Bian, Slebew. Mesti ada Vespa Matic-nya. Iya Grey. Yes. Semoga yang punya utang lekas lunas. Amin Anoi, amin. Amin. Paling menderita itu kalau urusan utang, Bang. Ya, tapi alhamdulillah aku enggak punya utang.
Alhamdulillah. Wah enak ngap, serius ngap. Ya, rokok udut itu jadi tenang, ngopi jadi enak, bisa menikmati. Ini semoga kalian yang punya utang segera lunas bang ya. Amin. Sekarang menyerang lagi. Pasukannya apa? Naga. Wah, wah. Nggak percaya kalian bang. Utang puasa tahun kemarin belum dibayar, duh. Woi kafarot ngaku bang, kalau belum dibayar ya sudah toh. Sudah toh bang, ye toh. Duk, tutor nyerang ibu kota, duk. Ah, aku nggak main ibu kota. Apalagi? Absen, duk, halo cemplon. Kamu mirip Bruno Mars, duk. Iya, no mercy limit, ya. Aku pun menyadari akan hal itu. Jangan-jangan itu sebetulnya aku itu adalah saudaranya Bruno Mars. Jadi namaku Bruno Jupiter. Apalagi semoga apa ini menang, amin. Terus apalagi ya, semoga warnanya menang. Apalagi alah sopo kui. Aku menyerang bang. Aku mau nyerang, serius aku mau nyerang. Lagi mikir. Aku mau nyerang, malah lagi mikir aku bang. Spellku apa? Begitu. Saya tahu aku jadi lupa tuh rencana aku tadi kayak gimana. Tadi rencana aku gimana tuh bang, mau nyerang di sini bang? Kok lupa tau? Tadi rencanaku gimana guys? Kok aku lupa? Sana, sana, sana. Oh itu dipotong. Itu dipotong. Sudah. Terus itu dipotong. Pakai. Itu dipotong. Itu dipotong. Terus. Kok aku lupa tuh bang. Nih ketemu. Aku nyiapin Yeti dulu. Aku nyiapin Yeti. Goblin wall breakernya aku butuh satu. Goblinnya butuh satu. Terus aku butuh yang namanya Yeti. Kalau aku butuh Yeti, aku buang apa? Buang. Kalau aku butuh Yeti, buang apa, bang? Ini. Dapat balon. Dapat. Dapat minion. Gini. Sudah ya. Gitu ya. Bener gini. Wallbreaker-nya satu, bener. Semoga benar bang, semoga benar bang. Ini dihapus. Sudah. Spellnya. Ini dihapus. Sudah. Skill. Skill. Ratu pakai skill rudal. Saya bentar. Ratuku pakai skill rudal. Dimaksimalkan, dinaikkan levelnya bisa nggak? Oh bisa. Lumayan, lumayan. Wardenya pakai skill normal. Nih tak kasih tahu ya. Pemikiran hidup warrior. Saya naikkan matanya bang, baru 3K bang. Minimal ganti baju, sudah. Nih serius, tak kasih pemikiran keren. Tak kasih pemikiran keren. Ini mana? Inferno, tak klik, udah ya. Udah seperti itu. Terus ini salah. Dah. Kok jelek tuh bang bulutanku bang. Ya tak bikin bulutan yang bagus. Salah. Dah. Seperti itu. Salah. Salah.
Salah. Salah. Kekecilan. Miring. Dah. Kurang lebih hampir sama. Kurang lebih hampir sama. Doa kue aslinya edan pewaras tuh. Alhamdulillah Nizar. Baik-baik saja jadi warga gimang. Sudah ya, seperti itu bang ya. Sudah, sip. Aku mau menyerang base ini pakai Kuinok Naga. Kamu gak usah banyak tanya apa alasannya aku nyerangnya pakai Kuinok Naga. Sudah, kalau kamu masih penasaran, tonton aja konten YT-ku yang berjudul cara menentukan kombinasi pasukan untuk sebuah base. Sudah ada. Itu berlaku untuk TH berapapun. Paham? Good. Sudah ya. Sekarang kalau aku main Queenwalk dari area sini. Ya, base ini simetris. Ya, berarti ratuku pilihannya pasti ke arah sini atau ke arah sini. Kita anggap ratuku ke arah garis merah. Ya toh bang? Gak mungkin ratu aku biarkan di luar seperti ini. Gak mungkin kan? Pasti aku usahakan untuk masuk seperti ini. Masalahnya adalah, ini kan tembak bolong. Kalian kira ratumu bakal segera serang balik Inferno lewat tembok bolong seperti itu? Enggak, mampir-mampir dulu ke area ini, ke area ini, ke area ini, dan area ini. Healermu habis enggak bang sama Inferno Multi? Habis bang Ciduk. Akhirnya kalian muncul ide apa bang? Main Zeppelin. Kalian takut healernya pindah ke CC yang naik Zeppelin. Akhirnya kalian isi pasukan udara. Pinter. Ya, Zeppelin meluncur mengincar bangunan ini biar tidak mengancam siapa? Healer. Dan juga biar tidak ada bangunan yang terlewatkan. Faham? Sudah, hancurlah bangunan ini. Ratumu aman, healermu aman. Akhirnya apa? Kamu berinisiatif memasukkan ratu ke dalam TH. Ya, dengan cara turun wall breaker dari sini. WB nggak mungkin jebol tembok yang ini. Kenapa bang? Karena tembok ini tidaklah panjang. WB tidak mungkin jebol tembok yang ini. Kenapa bang? Karena ini bangunan temboknya tidak panjang dan bagian sebelah sininya spasi. Loh. Jangan bilang kalian nggak paham kayak gitu. WB nggak bakal jebol tembok yang ini walaupun Inferno-nya belum hancur sama mesin Zeppelinmu. Kenapa bang? Karena ini juga spasi kosong. Bangunan naruhnya bukan di area sini, tapi naruh bangunannya di area sini. Jadi WB nggak bakal mengincar tembok yang ini. Kalau di sini ada bangunan, ya, maka WB bisa mengincar tembok yang ini. Kalau bangunannya Tesla, bang, kalau Teslanya keluar, bisa diincar WB temboknya. Tapi kalau Teslanya belum keluar, berarti dianggap masih belum ada bangunan. Dong, akhirnya WB bakal mengincar tembok yang ini. Masalahnya adalah, larinya WB-mu lewat rute yang mana? Apakah lewat rute garis biru seperti ini? Ataukah lewat rute garis kuning seperti ini? Ya kan? Ya kan? Mikir kayak gitu nggak kalian? Duh kangen pale-pale mau duh alah serosah pale-palenan. Oke, dimengerti? Lihat terus, emang pengaruhnya apa bang? Nih, kalau ternyata rute wall breakermu itu melewati garis biru, menurutmu Inferno ini menyengat wall breakermu, ya wall breakermu. Terus wall breakermu bisa sampai tujuan dengan selamat nggak bang? Apa jangan-jangan meledak duluan di area sini? Akhirnya mau nggak mau membekukan si Inferno. Ya toh? Dengan PD-nya membekukan Inferno, kita tidak pernah tahu adakah trap, spring trap yang bakal mengancam wall breaker. Nggak tahu. Anggap aja nggak ada. Wes, intinya anggap aja nggak ada. Berarti kamu butuh jasa spell beku nggak bang? Untuk membuat wall breakermu selamat sampai tujuan. Ya toh? Kalau rute wall breakernya lewat jalur kuning, aman dari ancaman Inferno yang ini, ya, ya lah aman, dan juga aman dari ancaman Inferno yang ini karena sudah hancur sama Zeppelin yang kamu isi pasukan itu. Masalahnya adalah kamu itu harus mikir kritis bang, ya. Kalau rutenya wall breakermu lewat jalur kuning seperti ini, yang dijebol wall breaker tembok yang mana? Pasti jawabannya tembok yang ini. Iya apa enggak? Tapi kalau rutenya wall breaker lewat jalur garis biru seperti ini, yang dijebol wall breaker tembok yang mana? Tembok yang ini.
1, 2, 3, 4. Beda kan bang? Emang bedanya apa Mas Jidu? Loh. Kalau yang dijebol wall breaker tembok yang ini bang, ya ratumu sempat mampir ke Inferno nggak bang? Sempat. Ya kan? Karena belum ada yang motong. Pas bukan kamu turunkan, nggak instan motong yang ini, nggak instan. Minggir-minggir dulu karena ini spasi kosong. Iya kan? Berarti intinya apa? Bangunan ini nggak instan langsung hilang. Berarti ratumu lah yang bakal sempat mampir ke bangunan ini. Sret. Oke, dimengerti? Apa yang terjadi? Ratumu berdiri di sebelah mana ketika menyerang bangunan ini? Pasti di sini. Seperti itu. Di titik merah. Ya, di titik merah. Kok tahu kamu bang di situ bang? Ya karena aku tahu jarak serang ratu. Lihatnya konten YT-ku yang berjudul Jangkauan Ratu. Berapa petak sudah ada di sana. Ya kan? Setelah itu, walaupun temboknya yang ini sudah jebol bang. Tembok yang ini sudah jebol. Nih, tembok ini. Nah, temboknya itu sudah jebol. Menurutmu, bagi ratu lebih dekat TH apa kipas? Ketika ratu berdirinya di titik merah ini. Jawab dulu di kolom komentar. Coba mikir kritis. Ragu tau kalian? Oh iya ya, deket TH apa deket kipas ya? Kalau ternyata bagi ratu deketan kipas, untuk menyerang kipas, apa ratu harus dengan cara mundur masuk seperti ini? Hah? Enggak kan? Cukup maju sedikit sudah bisa menyerang kipas. Apa yang terjadi? Lanjut nyerang yang ini. Lanjut nyerang yang ini dengan cara seperti ini terus. Terlewatkan kan pintu masuknya. Berarti yang aman gimana bang? Yang aman yang dijebol wall breaker adalah tembok yang ini. Dengan jebol tembok yang ini dan kebetulan bangunan terdekat bagi ratu adalah kipas, nyerang kipasnya dengan cara masuk. Iya kan? Karena ini pecah temboknya. Akhirnya apa? Berhasil kan ratumu ke TH. Tapi sayangnya apa? Butuh pengorbanan spell S untuk membekukan ini. Dan juga kita main untung-untungan, betulkah wall breaker kita selamat sampai tujuan kalau lewatnya jalur biru ini? Jalur itu merah duk, ya maksudku biru ini. Nah ini. Iya dah, ternyata ada trap nggak sampai tujuan. Ternyata ada Tesla nggak sampai tujuan wall breakermu. Merongos. Menurutku kepikiran nggak kalian ngap? Aku mikirnya sampai sejauh itu ngap. Dong. Oke, paham. Jadi kalau aku nyerang terus rata ya, kalian bilang kebetulan, no what, nggak masalah. Nggak masalah bang, aku dibilang ratanya kebetulan hoki, nggak masalah. Tapi jangan sekali-kali bilang pergerakan Queen Walk-ku, pergerakan wall breaker-ku, pergerakan pasukanku, semuanya itu kebetulan. Oh tidak bang, karena Jedi Warrior tahu teori. Dong Bora, kata Bagas di E4U. Akhirnya bang, aku pengen cari yang pasti-pasti saja. Jalur mana bang yang pasti bang? WB-nya dikasih jam spell biar bisa lewat tengah. Aku main Zeppelin jatuhkan di area sini. Ya, sudah harapannya isi mesinku dapat bangunan Inferno, Gentong, sama Klan Kastil. Itu wajib didapatkan. Terus ratuku aku start dari area sini, jalannya ke arah sini, biar nggak sempat mampir ke bangunan Gentong. Dan ini, takutnya nanti bablas ke air defense, karena air defense-nya nggak hancur. Paham? Itu alasanku kenapa mesinku Zeppelin harus mendapatkan selain Inferno itu dapat apa? Gentong sama Klan Kastil. Dah, ratuku masuk gang ini dengan aman, nggak ada ancaman Inferno bagi healer. Potong area ini, ratuku masuk ke dalam sini. Terima kasih Dian Irawan sudah menjadi membership. Sudah. Terima kasih Sapi Sedik sudah menjadi membership. Tebar pasukan naga di area sini memotong jalur supaya ratuku bisa segera masuk ke TH karena aku memberi wall breaker di sini. Boom. Terima kasih Mosaipul, ada yang memberi gift toh. Terima kasih Lamek sudah memberi gift. Panjang-panjang orang baik. Udah bang ya, ratuku ngabrak-ngabrik area pusat, nagaku lurus ke area sana, nggak ada yang belok ke tengah karena sudah diurusin ratu. Nagaku nggak ada yang keluar karena sudah diurusin sama raja. Dah, aku bawa jam spell bukan untuk tembok yang ini, tapi untuk tembok yang ini, atau tembok yang ini. Tapi aku pengennya tembok yang ini, karena Inferno ini tidak terjangkau sama ratu dari berbagai sisi, kecuali lewat tembok bolong. Nah, tapi kan ratu ada di dalam, makanya aku bawa jam spell. Dong Bora!
Sudah dimengerti? Good. Area terakhirnya adalah area ini. Limit enggak Bang Jeruk? Enggak tahu. Tontonan aja. Ulangin dulu, aku tadi enggak nyimak. Halo Salman Al-Farisi. Reply. Siapa live? Memberku lagi live. Nonton dulu. Jumron Dante. Skill hero dulu. Oke, Auci, terima kasih sudah diingatkan. Nanti aku cek skill hero-nya. Jeng 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 jeng. Ini rata nggak Bang kira-kira Bang? Semoga rata lah ya, jangan limit lah ya. Ada yang give dok, terima kasih infonya Bagas Dava. Notifnya nanti keluar Bang, emang lola notifnya Bang. Nggak tahu aku notifnya kok lola men. Kalau pengen nggak lola itu ya pakainya Saweria Sosiabus, itu nggak lola Bang, langsung Bang. Ya on time notifnya. Nah, tapi aku takut ada judul loh Bang. Ya kalau pakai notifnya Superchat, delaynya parah Bang. Parah, sampai 3 menit Bang delaynya Bang. Cek, aku nungguin notifnya keluar. Siapa tuh yang lagi Bang? Terima kasih Bang ya. Oh, Bang Agil Anggara. Oh, Bang Agil Angga. Duk potong duk minimal mulet. Orangnya sudah bulet. Jadi enggak usah potong mulet. Mana belum keluar? Bisa diblokir duk kata-katanya. Lah aku terus mikir kata-kata apa Bang yang diblokir Bang? Kan mikir Bang kata-kata apa saja yang perlu diblokir. Saya pun nungguin notifnya Bang. Siapa tadi namanya? Agil. Agil Angga. Nah itu dia. Duk potong duk minimal mulet. Iya Bang, terima kasih atas gift-nya. Terima kasih Bang ya, gift-nya panjang banyak banget Bang. Panjang-panjang orang baik, panjang-panjang orang baik. Serang yuk. Jangan lupa guys, ketik hashtag makasih untuk Bang Agil Angga. Thank you Naga, Yeti, Minion, Healer, Budal, Sepuh, semoga. Terima kasih Sevalan sudah nge-gift 10 membership. Sepalan Bang. Jangan lupa guys, ketik hashtag makasih untuk Sepalan. Terima kasih Budi Tabuti sudah menjadi membership. Terima kasih Isbatek Sepuh. Berangkat Bang. Semoga beruntung Bang. Terima kasih Putu Nila. Aku lupa cek skill hero. Wah, untungnya bener Bang. Untungnya bener. Terima kasih Naufal Rafi. Untungnya bener Bang. Bah, jangan panik aku Bang. Terima kasih Batman Hero 3. Terima kasih Bima Sakti. Terima kasih Febri. Terima kasih Sapi. Dapat langkah steel please. Aku tuh pengen geser iki loh. Aku pengen motong yang ini. Oke, good. Terus aku pengen motong yang mana lagi? Yang ini. Sip. Loh, kelangka akhirnya belum hancur, Bang. Lebel, Bang. Anak Yeti dapat apa? Wallbreaker siap-siap meluncur. Seperti ini, good. Terima kasih Rafi. Ayo. Kalau lihatan wallbreakerku Bang, GG Gaming enggak? Lihatan ratuku Bang, GG Gaming enggak? Rajaku mana?
gas raja biar pasukan gak minggir-minggir. Jam sepel. Apaan sih? Ayolah tuh ratu, serangan Inferno tuh. Ratu kuwi wenu kok ngap. Dan kuwi iki aja mbulet ya, Den. Kuwi iki pengen mensupport ratu apa nyupport naga sih? Waduh, kok mbulet banget. Support sana sini sana sini. Oke, archer sudah aman. Turunkan minion sebar. Turunkan, turunkan. Minion sebar lagi. Oke, sudah diurusin ratu, bagus. Ada ini archer. Slibau, good. Piengap. Bagus enggak seranganku, Bang? Rutenya ratu ngabrak-ngabrik pusat. Emotnya mana? Cepetan di luar butuh emot. Jeng 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 jeng. Terima kasih Mase, Panji Bintang, Batman Hero, Rizky Gaming, Maulana Azka, Alvin Givari, Yirkis, Silitejeruk.com, San Klasik 86, S Jangkrik, Monkey Delupi, gas guys. Request. Hapus, hapus, hapus. Tua kemana? Terus mana lagi? Mesin batu sudah, masak lagi pasukan. Sudah, pindah TH13 broken angle. Terima kasih Regino Panpebianto nonton replay yang atas. Nomor 22 Jumron Dante sudah. Nomor 26 Yellow Cobra. Saya nonton dulu, Bang. Pegawai gimana tadi, tampan dan pemberani kata si Panji Bintang. Kalau Bang, testimoninya Bang. Jadi mulai sekarang kalian itu jangan ragu untuk belanja di Ciduk Shop. Oke, karena sudah terbukti lewat testimoni tanpa setting-settingan. Banyak yang apa Bang, yang puas dengan pelayanannya Ciduk Shop. Sayangnya Ciduk Shop belum punya kode kreator. Gara-gara dulu aku ditawarin gak mau Bang. Dulu leader klanku bisanya cuman apa ini? Main geradak witch bagus, putune Leon bagus. Ya pertahankan leadermu. Itu bagus. Itu merupakan contoh yang baik untuk member-membernya. Halo Bang Ciduk telat gak? Halo Bintang Adi, selamat datang. Sambil nonton replay Bang, aku pengen absen-absen dulu malam ini. Dari kota mana saja penontonku yang datang ini Bang ya. Walaupun cuman berapa ini Bang? Cuman 4,6k, gak apa-apa Bang ya. Tetap kita absen. Cepat sebutkan nama kota kalian, Ciduk War pengen absen. Moon Gemoi dari Lampung, Abi Farhan telat gak Bu? Aku tuh nama kotamu. Your name dari Probalingga. Isa Sanjaya dari Pontianak. Marioto dari Jakarta. Ilham Rozak dari Bekasi. Terus kemudian No Mercy Limit dari Bekasi. Yusuf Astroi dari Kediri. Halo, selamat datang dah bocah Kediri. Ada yang lihat tonton? Terus siapa lagi? Ada dari Pati, Nova Jomok. Ini siapa lagi? Tonton D4U. Ada Stefanus dari Darjo. Terus ada Pak Izur dari Pari. Halo, selamat datang Cah Pari. Terus apa lagi? Fans dari Tegal. Teto dari Klaten. Billy Gaming dari Kediri. Kok banyak men Bang dari Kediri Bang? Halo, izin aku Bang, ada yang Kediri Bang. Halo, masih dari Madiun. Halo Ciduk Satoru dari Pari. Bener Ciduk Satoru dari Pari. Tak antemi loh weh. Halo Kadongdong, Cepi FM, terus X Fikri, Indramayu, Banyuwangi, Bintang Aji, kemudian siapa lagi? S Jangkrik dari Bali, Maria di Racing Kediri. Kok Kediri lagi? Kok banyak men Bang dari Kediri Bang? Isin aku. Ndak tahu dari Kuningan, Awang Pratama dari Demak, Galis Ribau dari Jogja, Gani Indi Yustitio dari Medan, Mansur Sultani dari Purwokerto, Denpasar siapa itu? Dio. Iso Sanji dari Rawer, terus Kazi dari Trenggalek, terus kemudian Safri Kecil dari Temanggung, Cukwanta dari Cirebon, kemudian Faizur dari Jogja, Abi Porhan dari Blora,
kemudian Prasetya dari Banjarbaru, Monkey Delovi dari Kediri. Kediri lagi. Banyak men bang dari Kediri bang. Aku izin bang. Bang. Yang Kediri kok banyak men bang. Siapa lagi? Bobby dari Bogor. Jack Denim dari Wonosari. Terus Hajar Alif dari Sanggau. Putru Nelewan dari Tadi. Terus kemudian Jack Denim dari Wonosari. Pokoknya terima kasih buat semuanya yang sudah hadir. Jangan lupa bantu like-like-nya sama share-share-nya sambil nonton ini yang lagi live. CWDE4U, habis ini aku berangkat lagi TH13 ya, TH13 terus tontonan aja bang, tak kasih tontonan yang menarik seperti judul, apa ini judulnya, Spell Recall cocok dengan pasukan apa saja. Nah habis ini aku main recall, tadi kan udah recall kan TH12, main recall lagi. Tutor main agak etek-etek duk. Halo, hai ZYT sudah ada di channel YT nya judul warga gimana, saya akan dilihat. Halo Palembang Finzi. Halo Muhammad Bintang. Halo Dapak Ahmad dari Banjarmasin. Rata Bang ya, Jos. Dijos dulu Bang. Jos. Ada yang live lagi, tonton lagi. Siapa ini? Anca Putu, TH14. Kita lihat dia main kombinasi apa? Queen, Walk, Titan, Witch. Spellnya oh, Arte Super Cloning. Tak pikir Queen Walk Bang, Arte Super Cloning Bang. Ping, good. Duh, saya nggak pernah main game ini. Bisa ajarin saya privat sebulan nanti aku bayar bang. Terima kasih KYY, Mr. KYY. Ya ini privatnya nonton lewat sini bang. Ya, privatnya nonton lewat sini. Ya yes, habis ini tak kasih tutorial ya sesingkat-singkatnya untuk pemula. Simaan, serius simaan bang, simaan. Disimak beneran. Awas gak disimak kaya ya, tak antem ya we. Habis ini tak kasih tutorial. Singkat, padat, dan bergizi. Saya sabar, nonton dulu. Pokoknya catet dalam permainan COC ya, catat dalam permainan COC pasukannya ya, karakternya karakter COC ini mereka jalannya itu otomatis, paham? Otomatisnya kemana? Ke bangunan terdekat sesuai karakternya, targetnya itu apa. Karena karakter itu ada yang targetnya bebas apapun diserang, ada yang karakter itu sifatnya itu nyerangnya hanya bangunan yang pertahanan saja ya, tapi tetap garis bawahnya pertahanan yang terdekat. Dipaham? Good. Oke, pokoknya catat jalannya pasukan, jalannya karakter-karakter ini mereka jalannya otomatis. Contohnya apa? Ini Heru ini, yang jalan ini, yang gede ini loh, yang lagi ngebuk-ngebuk pakai pedang itu. Itu targetnya bebas. Apapun yang ada di dekatnya, itu diserang. Iya toh. Nah kalau yang ini, yang lagi jalan ini, yang bawa tombak, itu targetnya hanya pertahanan. Ya, hanya pertahanan. Tapi bisa berubah sesaat ketika ada pasukan melawan, pasukan lawan yang mengganggu pasukan kita. Maka yang ini, karakter yang ini, dia bakal bisa nyerang balik. Lah itu, ada gangguan tengkorak kecil-kecil. Lihat toh, dia bisa serang balik. Tapi kalau tengkorak kecil-kecilnya nggak ada, target dia murni hanya pertahanan. Nah, karena pertahanannya sudah habis, dia nyerangnya bebas. Neta kasih tutorial, siman Mr. KYY. Antem nih weh, gak nyimak. Jos, terima kasih Agil. Aku lihat live-mu kok tambah pawinter duk. Ya iyalah, tiduk sob. Sek, Jos dulu bang. Jos, terima kasih Agil. Sekarang menyerang pakai kombinasi ini. Nanti aku jelaskan karakter pasukannya. Mana targetku? Bukan, yang ini. Cek. Nah, ini dia. Sudah ya, sudah. Ini targetnya. Terus aku lihat komposisi pasukanku. Aku butuh yang namanya goblin enggak? Bentar, aku butuh goblin enggak?
Aku butuh yang namanya goblin. Betul, butuh goblin aku. Terus ini apa? Oh, gitu. Oke. Aku butuh goblin. Berapa? Butuh goblin berapa aku? Aku butuh goblin berapa? Aku butuh goblin sebanyak 1. Terus Yeti di sana aku korbankan. Aku korbankan Yeti di sana. Bentar bang, lagi mikir bang. Aku korbankan mesin di sana. Dor. Terus aku korbankan goblin di sana. Ya, goblin di sana. Terus aku korbankan apa lagi? Aku korbankan goblin. Aku bawa goblin 2. Dah ya. Goblin 2, WB-nya 2. Kemudian ada hunter buang. Kemudian aku pakainya pasukan PK. Gemku banyak. Sedikit bang gemku bang. Gemku sedikit. Tapi aku pengen PK bang. Tapi aku pengen PK. PK aja ya. Aku pengen PK bang, serius bang. Buang ini. Buang ini. Sudah dapat PK 4. Bowler. Terus healer, wizard, minion, balon, wallbreaker, goblin, archer. Aku butuh goblin lagi, coba barangkali. Minionnya sudah ada, wizardnya sudah ada. Tambahin bowler 1. Dengan cara mengurangi ini, mengurangi ini. Dapat bowler, belum. Kurang lagi, sudah dapat. Skill hero, skill hero, skill hero, skill hero. Skill hero nanti kamu pelajari sendiri ya, kayeye ya. Tak antemi weh, ranyimak. Canda kayeye guys. Suruh nyimak. Mana ini targetnya? Dah. Sudah ya. Aku bawa pasukan ini. Belum matang semuanya ya, belum matang semuanya ya. Nih, aku bawa pasukan ini. Dah. Ini namanya siapa ini namanya? Dah segini, gini, gini. Nah, gini. Ini namanya pasukan balon. Targetnya hanya pertahanan. Ini wizard, targetnya bebas. Ya, apapun itu, pokoknya terdekat diserang. Ini namanya healer, targetnya apa? Pasukan kita sendiri, karena dia adalah support. Seperti Esteh. Ya, di Hero Mobile Legends ada namanya Esteh. Ini dia. Terus ini, minion, targetnya apa? Bebas. Dan dia karakternya terbang. Sudah, kalau ini karakternya darat. Sudah. Yang ini targetnya apa bang? Bebas juga. Yang ini targetnya apa bang? Hanya tembok. Hanya tembok. Yang ini targetnya apa bang? Harta benda. Bangunan-bangunan yang mengandung harta benda. Sudah. Nah ini apa? Ini adalah sarana tambahan untuk mensupport pasukanmu. Biar bisa maksimal kinerjanya. Sudah. Nah ini namanya siapa? Hero. Mereka ini targetnya bebas. Bebas. Kalau yang ini targetnya juga bebas. Tapi dia support. Sama dengan yang ini. Hampir sama dengan yang ini. Hampir. Sudah, kalau yang ini targetnya pertahanan. Tapi bisa berubah target bebas kalau ada pasukan lawan yang mengganggu pasukan kita. Sudah, ini apa? Mesin. Ini apa? Spell. Ya, untuk mensupport pasukan kita. Ini pasukan targetnya hanya pertahanan. Sudah. Sudah paham ya? Sudah, sekarang aku mau menyerang base ini. Mata antemi we, kayaknya gak nyimak. Kayaknya masih nonton gak guys? Tak kasih privat gratis. Terima kasih Angger Dimas sudah menjadi membership. Aku awali ya permainan. Ya, aku buka permainan dengan main yang namanya Hero Archer Queen. Dimainkan di area sini. Sudah. Targetnya kan bebas. Jadi kalau aku turunnya di sini, yang diserang pertama mana? Ya yang terdekat mana? Yang ini dong. Kalau aku turunnya di sini, berarti yang terdekat mana? Ya yang ini. Paham ya? Sudah ya? Nah, muncul kesulitan dalam game ini ketika Archer Queen yang kamu turunkan di sini sudah menghancurkan ini. Bakal menyerang yang mana? Bakal menyerang bangunan yang ini.
karena terdekat berikutnya kan. Dan untuk menyerang itu, Archer Queen butuh beranjak maju. Sejauh mana? Sejauh ini. Sesuai dengan karakternya dia, jarak serangnya berapa jauh. Nah, ketika ini hancur, semakin sulit lagi permainan. Archer Queen bakal menyerang yang mana? Apakah yang ini, ataukah yang ini, ataukah yang ini? Karena ada tiga bangunan yang sekilas penglihatan mata kita kayaknya sama-sama dekatnya. Yang ini enggak, agak jauh. Yang ini agak jauh. Yang ini kelihatannya sama-sama dekatnya. Kamu tarik garis lurus. Sudah kan? Berarti mana? Yang ini yang terdekat. Ya tak? Dan begitu seterusnya. Sudah ya? Nah, inti dari tutorial ini, aku pengen main Archer Queen di area sini. Sudah? Di area sini. Dan aku potong bangunan ini supaya bangunan ini tidak disamperin sama Archer Queenku. Tidak didatangi sama Archer Queenku. Berarti artinya apa? Aku pengen Archer Queenku tuh nggak kesana. Makanya yang ini aku potong. Pakai apa? Pakai pasukannya warnanya hijau tadi. Yang targetnya bangunan yang mengandung harta. Nah, ini bangunan mengandung harta. Akhirnya Archer Queennya berarti pengennya kemana? Ke sini. Sudah ya, aku bersihkan area ini. Ya, diserang terus sama Archer Queen. Setelah itu, aku gunakan spell. Namanya spell Risol. Spell itu adalah spell yang bisa menarik pasukan kita. Cret, kita tarik bawa pulang ke base kita lagi. Ya. Cret, tak jatuhkan di situ. Sudah ya? Sudah. Nah, yang area sini aku bersihkan pakai mesin. Untuk membersihkan bangunan ini, bangunan ini, bangunan ini, bangunan ini, bangunan ini, bangunan ini. Sudah ya? Dengan bersihnya area ini, selanjutnya Archer Queen yang sudah aku recall tadi. Tak pikir tamu. Ya sudah aku recall tadi. Aku munculkan lagi di area sini bersamaan dengan semua pasukanku. Turun di sini. Terus aku turunkan pasukan yang namanya Wall Breaker, yang targetnya tembok. Turun dari sini berarti yang diincar dia tembok yang ini karena terdekat. Jebollah tembok yang ini memberi akses pasukan kita untuk masuk. Dan aku butuh WB lagi, Wall Breaker lagi, jebol tembok yang terdalam. Biar apa? Biar pasukanku masuk. Pasukanku karakternya itu sifatnya apa bang? Targetnya bebas, apapun yang terdekat bakal diserang. Nah, manfaatnya aku awali permainan dengan Archer Queen membersihkan area sini. Berarti kan biar area ini bersih. Terima kasih Abil. Masa tuh dibilangin malah rosok. Heh, Siman, aku main Archer Queen membersihkan area sini. Berarti kan biar tidak ada bangunan kan? Biar pasukan target bebasku yang aku turunkan dari area sini nggak punya alasan menyamping ke sini, karena di sini kan sudah bersih. Terus mesin aku tugaskan di area sini, membersihkan area sini juga sama, biar pasukanku nggak punya alasan ke sana, karena di sini sudah dibersihkan. Berarti pilihannya pasukanku ya hanya masuk ke dalam karena di sini ada bangunan. Akhirnya masuklah semuanya. Iya kan? Nah, ketika sudah berhasil masuk semuanya, aku beri spell lagi yang warnanya hijau. Turunkan di sini. Spell hijau itu fungsinya apa, bang? Memberi jembatan yang tidak kasat mata, jembatan gaib. Membuat pasukanku bisa lompati tembok, ngobrak-ngabrik area sini. Setelah itu, aku sudah nggak tahu pasukanku bakal kemana, karena banyak pilihan bagi pasukanku. Ada area ini, ada area ini, dan ada area ini. Itu sudah nggak masalah, sudah jangan dipikir sejauh itu. Yang penting pasukanmu bersatu menuju mana? Pusat base. Karena ini pusat kekuatan sebuah base. Dengan hancurnya area ini, berarti artinya tepi-tepinya kan juga hancur, karena kamu lewati tadi. Iya kan, kecuali tepi-tepi yang ini, yang ini, yang ini. Mereka menjadi lemah. Karena apa? Dia tinggal dikit. Pasukan kita bersatu semuanya di pusat base. Gitu, Mr. Kayeye. Bilang apa? Bilang apa? Saya aku nungguin Mr. Kayeye bilang apa, guys? Aku sudah memberi tutorial secara percuma. Bilang apa? Mana Mr. Kayeye? Ayo wakili guys, netizen, bilang apa cepetan. Mewakili Mr. Kayeye. Cepet ketik di kolom komentar, bilang apa. Terima kasih kata si Sayat Sayid. Ya sama-sama. Terus kata Hamzah, makasih duk, sama-sama. Ya. Terus kata siapa lagi? Kata satu one, suun sepuh, iya sama-sama. Enak kan bang, cuman bilang terima kasih terus hidup baru berangkat. Dong porai. Halo Owet Yudi, ulang du, antem nyu.
Ya, sekarang berangkat. Matengkan. Archer, Goblin, Wallbreaker, Balon, Widget, Healer, Peka. Ya, berangkat. Mana tadi targetnya? Ini. Udah, Duk. Rantang diisi kentang, dipenuhkan. Tes, aman, sip. Salah mencet aku. Aku salah mencet bang, balonku kebanyakan tak buang-buang. Tuh ratu, yang bener tuh. Oke, tiba-tiba keluar Tesla, bagus. Tes, ada apa lagi? Oke, balon hitam. Apa sih itu? Kasih rapi. Aku dapat hero ya, guys ya. Sudah bersih, bagus. Aku bersihkan yang tambang itu, bagus. Sudah ya. Sudah ya. Terus kemudian apa? Aku munculkan ini. Terus Wallbreaker. Terus ratu yang tadi aku recall. Nah, terus Wallbreaker lagi. Terus raja. Terus jam spell aku turunkan seperti ini, good. Terus seperti ini. Pajan, oh, nothing. Maju lurus. Tuh, kelihatan lurus dan betul-betul lurus. Aduh. Terus mesinku mana? Masih bekerja ya? Aku turunkan bisa dulu di area sini. Cek, sabar. Mana pasukanku? Oh itu, my Archer Queen is still alive ulti. Terus mana lagi? Pasukanku itu kuat, masih hidup, Royal Champion membantu pasukan Hawk yang keluar dari my machine. My king is still alive and still have ability. Terus turunkan ini di area sini. Ini di area sini. Terus mana lagi? Di area sana, ini. Aku punya goblin satu nganggur, turunkan di area sini. Aku punya apa lagi? Aku punya ini di sini, good. Aku masih punya spell beku. Ya. Ini untuk apa, Bang? Untuk meredam amarahnya si pemilik base. Ketika dia tidak terima base-nya saya rata. Nah, ini untuk meredakan amarahnya dia. Seperti itu. Dimengerti? Good. Jeng 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 jeng. Mudah kan? Good. Terima kasih Upile Ciduk, terima kasih Sal 07, terima kasih Kang Pukul, terima kasih Zero MCPE, terima kasih Ogway, terima kasih ASDKI. Gas guys. Seperti itu. Sangat mudah sekali, bukan? Bukan. Ada yang live, tonton. Ini, Ateng. Halo Panggah Ayu, MacGyver, Aristri, Putune Leon. Saya naikkan bang, ini baru 6k bang, ayolah bang. Ya, naikkan lagi penontonnya. Ini temanku main apa? Queen Chas, Super Minion. Wah ini udah, ini levelnya sudah level ke atas lagi bang. Pakai pasukan yang aneh-aneh. Seperti itu. Halo Pak Ozul Hamzah. Halo Mbak Ji badminton. Lek dulu guys, cepetan. Iya bang, masa leknya baru 1800. Ya, naikkan lagi bang leknya bang ya. Pokoknya yang lek-lek tak doakan, semoga rezekinya lancar. Amin. Semoga sehat selalu semuanya. Amin. Ya, terus semoga Ciduk baru rezekinya juga lancar. Amin. Terus semoga penontonnya Ciduk semakin banyak. Amin. Terus apa lagi bang?
Semoga subscribernya Cido tambah banyak, amin. Terus semoga apalagi ya, pokoknya yang baik-baik buat Cido Warrior, amin. Ngono lho bang. Surakarta hadir, halo Samseki, terima kasih. Mana bang, masa like-nya cuma naik 300 bang, naikkan lagi lah, please lah. Oke, dia main wallbreaker lagi. Boom. Jebol tembok ratu. Ratu jebol tembok. Karena tembok yang ini tidak ikutan pecah. Jebol tembok enggak ini ratu bang? Semoga enggak. Cih, enggak jebol tembok, mau muter balik. Tapi kemana? Oke, ragimu kurang maju. Jadi enggak apa-apa ya. Oke, bagus. Jam sepel. Weh, memberku ngap tambah GG ngap. Ya, berkat didikannya Ciduk Warrior Gimang. Lihatin bang, Queen Cas ngobrak ngabik pusat ke lah. Lihatin bang, Archer Queennya bang ngobrak ngabrik pusat. Ya tau, Ego-nya sibuk menyerang siapa? Ratu. Sehingga pasukan ini ya nggak terancam sama si Expo. Bah! Piye ngap? Jangan didikannya Ciduk Warrior Gimang GG Gaming. Jangan limit lah, kamu udah tak puji-puji loh. Kamu udah tak puji-puji, jangan limit. Ini bang, malah petakannya bang, penyebab limit. Hei! Penyebab limit, ratu jangan jebol! Ratu jangan jebol, oh my wow, mau sindayu, nani! Hei! Just dulu bang, just muridku, ya, just muridku, just banget, just. The real murid Ciduk, kata Eka Celoka. Aku telat pusat Mbak Duk, halo Ahmad Idris, cepetan pusat. Cepat! Aku lagi murka bang, karena murid didikanku itu ada yang limit. Oke, main sekali download, mencuri klan kastil sama Ekbo Darat. Padahal mainnya pasukan udara. Kalian pikir nggak penting gitu mencuri Expo Darat, tetap ada pentingnya, tetap ada manfaatnya, tetap ada manfaatnya kan. Yuk kita lihat mesinmu aman sip, aman bang, aman. Yuk aktif ya TH nya yuk, pas mesin menyerang si Cenon, boom, aktif, bagus. Sabar guys. Hero-nya main di mana ini? Hero-nya main di sana. Wallbreaker-nya di sana. Telat nggak kamu wallbreaker-nya? Wallbreaker-nya telat kayaknya. Telat nggak? Semoga nggak telat. Sip, ratu berhasil masuk base. Ya. Ratu, please segera ke sini. Please ratu segera ke situ, please. Sip. Bagus. Kok Royal Champion diturunkan di situ? Lavalun, bagus, bener, Royal Champion disitu bener. Dia mainnya Lavalun bang, bukan Hawk bang. Lindungi Royal Champion. Bocah noob gak ngeliat Royal Champion. Bocah noob gak ngeliat Royal Champion, kan?
Emanenga Royal Champion mati sia-sia, tapi ini masih ada kemungkinan rata. Masih ada kemungkinan rata. Ratu! Infinity enggak kejangkau Ratu. Tetapi kejangkau Ratu. Nih, hancur. Bagus. Wardion kena balon hitam, Dai. Buang spell dong. Sekarang bayangkan, seumpama tadi dia sempat fokus melihat Royal Champion dengan memberi beku, ya, melindungi dari ancaman single. Menurutmu balonnya bakal menyerang single enggak? Ya enggak lah, kan sudah hancur. Berarti otomatis tugasnya balon menjadi semakin sedikit. Menjadi semakin cepat. Ngono lengap. Jas dulu. Nah, iya toh, mainnya udara yang disekali download Tan Kastil sama Expo Darat. Kelihatannya nggak nyambung kan? Padahal itu nyambung. Biar lavalonya nggak mampir ke pusat. Paham? Biar hero bisa aman mencuri ketapel karena Expo Daratnya sudah dicuri. Lalu kepikiran Bora. Saya nontonnya ini dulu. Kipas, oh my god. Sip. Aku pengen 99% angkat aku jadi murid muduk, kata si Reza Aji Zulkarnain. Itu ilmu yang sangat tidak bisa disetting. Itu alami, natural. Enggak bisa disetting itu bang, itu alami natural itu bang. Ini apa sih? Kami semua muridmu bukan dulu. Iya, Maria di Racing. Pokoknya siapapun kamu yang nonton siaranku, maka kamu sah menjadi muridnya Ciduk Warrior Gimang. Bismillahirrahmanirrahim. Cek minum dulu. Nyerang dong, Puh. Nanti Muhammad Taufik. Nonton dulu memberku lagi-lagi lho. Nanti aku nyerang lagi, sabar. Halo Duk, halo Gibran Cutie. Sejaya Pak Duk. Halo Ager. Susu, anu, teh tarik. Teh susu. Halo Ciduk Pasti Limit, Atong. Kenawan Astriye. Ada pepatah mengatakan limit tak jatuh jauh dari boh. Tempat-tempatnya, aku baca komentarnya ternyata bulat. Adelawan, ini memberku player naga biru. Ya, memberku player naga biru. Dia baru belajar main Lalun Blizzard. Tetap aku apresiasi. Bagus Adelawan, ya. Bagus Adelawan. Teruskan. Teruskan, ya, belajarnya. Tetap aku apresiasi bang, karena dia itu adalah orang yang perjalanan menuju taubat. Ya, dia ini insaf bang. Dia sebelumnya itu player naga biru, dan sekarang dia sedang berusaha, ya, memperbaiki diri dengan belajar main Lalun Blizzard. Bagus, bagus, bagus. Warden dapat Inferno. Heh, rata. Waduh noob. Wardennya noob gak? Aku pindah dulu bang. Yang ini. Bahan cara mudah ratakan TH16 mak, kata Yusuf Bahtiar. Naga biru petir. Aku mau nyerang lagi bang. Mana target tuh bang? Ini dia. Aku main recall lagi pada base yang ini. Ya, kali ini aku mainnya Yeti, bukan PK. Kenapa? Karena ada Inferno single yang ini loh bang. Aku takut nanti menghabisi PK ku kalau aku pakainya PK. Udah ya.
Nih, tak kasih tahu rutenya. Biar paham kalian. Nih, lagi-lagi aku main Kuno Recall. Spell Recall itu cocok dikombinasikan pasukan apa saja sih, Bang? Apa saja cocok. Ya, apa saja cocok. Terus pokoknya apa saja cocok. Jangan mentang-mentang kalian seringnya ngelihat aku main Recall pasukannya bowler, terus kalian vonis Recall hanya cocok untuk bowler. Tidak. Nanti aku juga main Recall pakai naga. Ya, pakai pasukan naga. Nanti ada. Tunggunan aja. Nah, sekarang aku mainnya Recall bowler. Oke? Dah, kita lihat base-nya secara full map. Kita lihat pusat base-nya. Kebetulan berupa TH sama Inferno. Sudah. Aku pengen mengantarkan serangan utamaku untuk menghajar pusat base itu. Dimulai dari mana permainannya? Kalau aku mulai dari area sini, Queen Walk-nya Bang, maka aku nggak untung banyak dan boros spell pula. Boros spell. Kenapa? Karena apa? Ada hero. Ada klan kastil, hero, dan ketapel yang tidak terjangkau sama ratu. Untuk menjangkau ketapel harus masuk. Padahal di area sini saja kita sudah butuh ragi. Untuk menyerang ketapel, butuh ragi lagi. Boros kan? Jangan dari situ permainan Queen Walk Recall-nya. Ya, pokoknya catat permainan Queen Walk Recall ya. Seringkali disarankan jangan main Queen Walk-nya di area yang mancing CC. Titik. Biar apa? Biar kita bisa hemat spell. Setidak, kalau bisa satu spell aja. Satu spell ragi saja kalau bisa permainan Queen Walk Recall-nya. Maksimal itu Bang, itu maksimal. Sudah ya, akhirnya aku putuskan dari mana. Kalau aku main Queen Walk dari area sini, nggak bisa masuk ke dalam base yang ini. Serang balik, sulit. Ya, sulit banget. Karena apa? Karena aku nggak bisa jebol tembok yang ini. WB hanya diberi pilihan, hanya bisa jebol tembok yang ini saja. Karena yang ini spasi kosong. Paham? Ternyata aku turun ratu dari area sini. Aku pikir ratuku bakal ke arah garis merah. Akhirnya aku pede jebol tembok yang ini. Ternyata ratunya ke arah garis putih ke sana. Akhirnya apa? Aku terus turun WB dari sini. Harapannya jebol tembok yang ini. Nggak bakal terjadi. WB-mu jebol tembok yang ini. Akhirnya apa? Healermu habis dimakan yang ini. Paham? Sudah. Akhirnya aku putuskan permainan kunoknya dari area atas ini. Untuk apa? Mencuri area ini. Jangan dilihat karena ada elangnya. Karena memang area sini menurutku aman. Nggak ada gangguan hero, nggak ada gangguan CC. Dan temboknya juga gampang dijebol. Iya kan? Kecuali tembok yang ini karena bolong. Sudah. Akhirnya aku main Queen Walk Recall dari area atas. Dari area sini. Aku tunggu ratuku jelas arahnya. Apakah ratu ke arah garis putih atau ratu ke arah garis merah? Kita anggap ratuku ke arah garis putih. Potong yang area ini misalnya. Jebolkan temboknya, ratu masuk. Curi bangunan ini, curi bangunan ini, curi bangunan ini. Curi bangunan ini, dan kalau beruntung, dapatkan bangunan yang ini juga. Baru kita recall. Kalau umpama ini bukan berupa SB dua-duanya, Bang. Tetap aku curi. Sudah, setelah ratu aku recall, jeling, munculkan di mana? Di area sini. Jalannya ratu ke arah sana. Iya kan? Sambut dengan raja yang memotong jalur di area sini. Turunkan pasukan di area sini. Wallbreaker kita turunkan jebol tembok. Iya kan Bang? Semoga wallbreaker bisa jebol tembok yang ini. Karena ada bangunan ini. Karena aku turun WB-nya nanti dari sini. Karena aku nungguin area ini hancur dulu baru aku main wallbreaker. Ya? Paham? Kalau aku nggak nungguin bangunan ini hancur dulu, aku nggak nyuri ini dulu, aku turun wallbreaker dari sini, wallbreaker jebol tembok yang ini. Paham? Aku pengennya wallbreaker jebol tembok yang ini. Supaya pasukanku masuk dan bisa langsung menyerang pusat base. Karena kalau masuknya lewat tembok yang ini, takutnya pasukan mampir ke sini dulu. Karena bangunan ini tidak diserang raja. Karena ada perlindungan tembok. Jebolkan tembok, raja masuk. Nggak instan raja membersihkan area ini. Iya kan? Dipahami kan? Akhirnya pasukan semuanya masuk sama ratu. Aman. Ketika ratu aku munculkan di area sini, tidak ada ancaman bangunan ini. Iya kan? Paham? Oh, ternyata itu alasannya ratuku harus mencuri-curi bangunan itu. Dah, ngumpul ke pusat, ngabrak-ngabrik ulti warden. Ting. Tinggal area ini siapa yang bisa nyerang, area ini siapa yang bisa menyerang, area ini siapa yang bisa menyerang, area ini siapa yang bisa menyerang. Pikir belakangan. Yang penting pasukanmu kan ngumpul semuanya ke tengah. Pertahanan-pertahanan ini bakal sibuk menyerang pasukanmu, bukan menyerang ratumu. Karena ratumu ada di barisan terbelakang, aman, dilindungi sama pasukan. Dan nanti pasukanmu lama-kelamaan juga pasti bisa jebol tembok, karena dalam kondisi spell amarah.
dong. Karena jam spell kuan hanya dipakai di sini. Iya kan? Aku bawa jam spellnya cuma satu, kenapa enggak dua? Karena kalau aku bawa dua, bener aksesnya ada. Lah tapi kinerja pasukanku kan menjadi tidak cepat karena spell raginya berkurang. Menurutku kepikiran pora. Buat apa kita bawa akses banyak tapi pasukan kita enggak cepat? Dong. Ya berangkat. Aku kayaknya pengen mengarahkan ratu ke arah sini. Ya, kayaknya gitu. Alasannya apa? Karena motong ini pakai goblin. Cukup. Lah kalau yang di sini, motong ini pakai apa? Ada gangguan ini. Ada gangguan ini. Baby dragon boros. Ada hunternya, buang hunternya. Bowler. Terus minion. Tag. Archer, goblin, wallbreaker, balon, wizard, healer, yeti, witch, bowler. Spell. Skill hero, kita cek skill hero ku seperti ini. Oke. Okay. Skill wardennya normal, oke, okay, bagus. Matengkan. Ya sekarang saatnya kita berangkat, Duk. Air defense jangkauannya seberapa? Oh, jangkauannya segitu. Siapa live ini, Bang? Oh, musuh, biarin. Berangkat, Duk. Semoga beruntung. Iya. Udah, Duk. Iya, Kian. Iya, Dab-Dab. Iya, Alok Jamsut. Sabar, guys. Sabar, guys. Yang penting kalian semuanya jangan lupa bantu like-like-nya, Bang, ya. Sama Sherlock-Sherlock-nya. Ini like-nya, Bang. Sik, Bang. Aku nyerang. Kalian bantu lek-leknya ditambahin, Bang. Ya, ini baru 2,4, Bang, leknya, Bang. Cepetan, Bang, bantu, Bang. Please, Bang. Ya. Tolong dibantu lek-leknya. Oke. Sabar, ratuku kemana? Oke. Sabar. Oke. Wallbreaker. Boom. Oke. Tes pakai balon. Kita nggak pernah tahu ada ancaman apa. Ratu masuk. Pintar. Ratu kalah, good. Percepat progres ratu. Kan gak banyak yang menyerang ratu. Bahkan malah gak ada. Kenapa ragiku itu gak boleh maju? Nah, tapi majunya kamu harus bisa mengira-ngira. Yang sekiranya nanti healer juga bisa masuk. Kena ragi, dong pora wong-wongi. Ya, wallbreaker. Gentongnya belum hancur. Hancur, Bang, gentongnya, Bang. Good. Rage. Ting. Apa CC-nya, Bang? Begituan. Easy. Lihatan, Bang, pasukan lu, Bang. Wah, dan kok Owen data pasukanmu, Duk? Royal Champion. Piye ngak? Kok Owen dah? Garin dong, Duk. Nah, tunggu. Terus apa lagi? Nah, turunkan. Terus siapa lagi? Nah.
Terus siapa lagi? Buang setelah buku. Terus siapa lagi? Ini di sini. Terus ini di sini. Udah. My Ratu, My Royal Champion, My Warden, My King. Halo Bang, halo juga Dimas. Enak toh Bang? Enak toh? Piye? Kok enak toh mainku Bang? Terima kasih Muhammad Abdul Jalil. Aku dalek dua kali Duk. Terima kasih Muhammad Abdul Jalil. Terima kasih sepuhnya Ciduk. Terima kasih Andri Ansah, Dab-Dab, Akun Kecil, Seseorang, Naufal Davian, Surya 16, Dix, Leadrik, Al, Iso Sanji, Vian, Ciduk Ndeso, wo Ciduk Vespa, Matic. Dan enak loh ngap main gue ngap. Gak pengen tuh kalian ngap main seindah itu ngap. Ya, ini kalau zamanku dulu Bang, ketika aku main COC ya, nonton depannya temen dulu. Dulu pertama kali aku bisa main COC Bang, aku bisa mengontrol pasukan begitu indah. Waktu itu masih awal-awalnya rilisnya bowler Bang. Itu semaleman aku nonton replay seranganku. Ya, karena seranganku rata dan alur bowlernya tertata rapi. Semaleman tak tonton Bang, itu kalau misalnya ada AdSense-nya Bang ya, itu udah numpuk AdSense-ku Bang gara-gara aku nonton videoku sendiri. Ayo coba ngaku. Coba ngaku. Kalian yang aslinya noob-noob itu Bang, terus semenjak nonton Ciduk Warrior akhirnya sekarang kalian bisa mengontrol pasukan. Coba ngaku. Siapa yang hobinya nonton replay serangannya yang rata? Ngaku. Aku Duk, kata Holik Erik Arianto. Kata Dix, iya Duk. Terus siapa lagi? Iya Duk aku, kata Iso Sanji. Tak gawe konten aku Duk, kata Dix. Bagus, tak dukung Bang, jadikan konten. Ya. Biar hobi itu gak sekedar hobi, tapi juga memberi gaji. Anjas kelas. Ayo ngaku. Aku Duk, si Kevin Eka itu juga ngaku. Terus Aksitoh juga ngaku gitu. Terus Maria di Racing juga ngaku. Hah? Padahal Duk, kata si Dab-Dab. Kalau sekarang aku udah gak pernah Bang nonton replayku sendiri. Aku sudah lelah dengan ketampananku. Malahan aku itu seringnya nge-reply yang limit-limit gitu seranganku. Tak reply. Terima kasih Minggus sudah menjadi membership. Selamat datang sepuh. Halo Bang, halo Naupal, selamat datang. Halo hahaha. Halo tutorialnya. Nonton ini dulu Bang. Replaynya si Fernan. Tutor Hunter Walk Duk. Halah gak usah. Hunter Walk. Halo Jason Martin, Rizer, Adan, Zidan, Rasya Alfikri. Habis ini aku nyerang lagi Bang ya. TH14. Makasih Duk, sebelumnya aku player Naga Petir tuh. Testimoni dari Dix. Banyak tuh Bang testimoninya Bang. Nohoa. Ada yang live nonton? Menduan Racing. Tonton. Mana apa dia? Dia main kombinasi lalu bisa. Terima kasih Khairun Nisa sudah menjadi anu membership. Terima kasih Angsa Ngesot sudah menjadi membership. Ya, terima kasih Bang Yang sudah mensupport Ciduk Warrior dengan menjadi membership padahal enggak ada benefit sama sekali. Ya. Terima kasih Bang ya, biar aku semangat ngonten Bang. Teki. Halo Nico Demo Slamija. Menurutmu Klaus sama Star jagoan siapa Duk? Alah gak tahu. Aku tuh gak pernah mengikuti Bang. Atau orang-orang jago. Dan aku pernah ngeliat ya memang betul, hebat. Tapi kalau suruh membandingkan ya aku gak tahu. Aku gak pernah up to date mengikuti semuanya. Ya gak tahu aku.
Rata nggak ini? Ada yang ketinggalan. Tapi waktunya cukup ya. Cukup nggak waktunya, Bang? Warden noob, ratu noob, minion noob. Hey, sempat-sempatnya ngeprank. Bocah ini sempat-sempatnya ngeprank, Bang. Wah, limit beneran nangis gue asli. Tempat-tempatnya ngeprank, Bang, member gue, Bang. Gas, dijas dulu, Bang, dijas dulu. Gas. Saya nonton yang ini, troll. Panik iku arek eduk, kayaknya iya, Dix. Kayaknya iya, enggak mungkin enggak panik dia. Saya nonton yang ini dulu, Bang. Dia main kombinasi lalu Blizzard. Skill wardennya apa? Normal ya. Ratu normal, rajanya pakai sarung tinju. Tapi sudah dipakai sarung tinjunya. Tutor Manor Hawk TH10 Duk. Sayangnya aku nggak berangkat TH10, Bang, karena nggak pernah dapet lawan, Bang. Lihat aja di konten lama aku, Bang, ya. Ada seranganku TH10 yang lama. Ada. Makasih, Duk, gara-gara kamu aku bisa move on dari laler hijau. Sama-sama, Revline. Tuh, testimoni lagi. Wih, jangan banyak, Bang. Testimoni puas atas layanan Ciduk Shop. Setiap pasukan naga biru hadir. Halo April Gilang, selamat datang. Sehat, Duk. Alhamdulillah, Pak Izur sehat. Jos dulu, Bang. Troll, Bang. Jos. Jos dulu, Bang. Jos. Ya, sekarang aku berangkat lagi, Bang, ya. Sekarang aku berangkat lagi. Sek, nyiapin pasukan. Apa sih? Barak, ya? Iya, wes. Pindah TH14. Mana TH14 ku? Yang ini, cek. Tak cek dulu, Bang. Ini pasukan apa ini? Ini pasukannya Queen Walk Recall PK Bowler. Ada yang live? Nonton dulu yang live ya. Nonton yang live dulu ya. Ini dia. Deng 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 deng. Halo Fahruni, makasih, Duk, karena kamu aku sudah enggak main full naga biru. Yes! Fahruni. Ini base yang tadi limit diserang super minion ya. Iya, Bang. Warden masih punya ability GG gaming. Wah, remuk diserang TH13, Bang. Wah, remuk. Ding. Nah, gak diting loh, Bang, ya matilah kena ledakan TH. Bocah ini mentang-mentang yang kamu serang TH bawah ya terus dingin toh. Kalau nggak gitu kamu kehabisan waktu gara-gara pasukan banyak mati. Makasih, Pei. Ucapin happy birthday ke pacar saya, Haidir, Bang. Minta Haidir segera nikahin kamu ya, jangan mau digombalin doang. Semoga Haidir segera menikahi Pei. Amin kan, guys? Emang kenapa, Duk, kalau makan naga biru? Belum saatnya, Bang. Itu jutsu terlarang. Itu merupakan jutsu tingkat tinggi. Ya. Piye to kiki ngap? Itu sudah disegel Siki Pujin, ngap. Kiki aneh-aneh main naga biru. Kalau belum saatnya, jangan main naga biru. Mana? Aku menyerang dulu. Rawer dulu, Puh. Iya, angsa ngesot. Duk, anakmu bisa main Queen Walk nggak, Duk? Bisa! Sih, aku mau nyerang yang mana? Yang ini. Kerjamu setir mertok, Bang, atau punya sampingan. Halo Panda Bot.
ya, ya harus punya tuh bang sampingan bang ya, tapi ya masih merintis bang aku sampingannya bang, doakan bang ya. Ya, semoga sampingannya Jeduk Warrior ya bisa sukses. Aminkan toh guys, diaminkan toh guys. Ya, pay, aminkan pay. Amin. Eh, terima kasih panjang-panjang orang baik. Terima kasih Best All Mac. Terima kasih. Terima kasih Ciduk Sering Limit, Refline, Faizur, Raka Aditya. Dah aku mau nyerang base ini pakai kombinasi Queen Rock Recall, Yeti Bowler. PK, PK, PK. Tapi kan tadi sudah ya. Ya, tadi sudah ya. Berarti ini aku berangkatkan nanti aja ya. Yang ini aku nanti aja ya. Aku pengen main yang naganya dulu. Aku pengen main yang naganya dulu. Karena tadi aku udah janji sama kalian pengen memberi tutorial bahwa spell recall itu nggak hanya cocok untuk bowler, tapi untuk pasukan apapun cocok bang. Nah sekarang aku pengen membuktikannya itu. Ntar spellnya hapus-hapus dulu ya. Dah nih tutorial merch, nonton dulu member ku ada yang nyerang. Saya sabar Vespa Matic, amin. Iya sepunya Ciduk. Saya bang sabar bang, sabar bang, sabar bang. Dia main apa nih? Arthur Super Cloning ya? Iya. Kalian coba carikan benda berawalan huruf Y selain yo-yo. Yes! Jeduk Warrior! Jeduk itu bukan benda ya? Apa guys? Benda berawalan huruf Y selain yo-yo. Apa ya? Benda kok jadi aku mikir bang, kok aku jadi mikir apa ya apa ya bang ya, Yeti. Terima kasih Duanda Pikar sudah menjadi membership. Apa ya, Yursi Yanto Yiduk Yanto Yogurt. Yogurt makanan, tapi kan juga benda. Ya betul bang. Yamaha. Wah jadi ngawur kabeh. Ada netizen yang tanya bang, benda berawalan huruf Y selain yo-yo apa ya? Yandex. Yandex merek bang. Benda Yempak. Yatim. Kata Julian S yatim. Bocah ini jauh dihantumi rame-rame ngap. Apa ya, alam buah langak, ngawur semuanya lah. Yang lag, piye maksudnya. Apa ya? Bu gak tahu aku bang. Joss, rata. Joss dulu bang, Joss. Ya aku berangkat. Queen Walk Recall, naga. Lab aku. Mantap itu. Ini langsung betul. Dah. Pas gak usah banyak tanya. Aku main Queen Warp dari area sini. Atas. Dah. Ke arah mana ratuku? Ke arah sini mungkin. Dah. Jebokan tembok. Jebokan tembok. Potong yang ini. Biar ratuku berhasil masuk. Motongnya pakai apa? Aku pengen motongnya pakai. Pakai Yeti no. Bagus nggak? Boros ya. Pakai Goblin aja. Dah. Ratuku masuk. Menghancurkan TH. Menghancurkan ini semuanya. Dan aku pengen mendapatkan ini. Kalau misalnya kamu terpikirkan main Miner Hawk untuk base ini bang, aku nggak bilang bakal serangannya Zong itu, aku nggak bilang seperti itu. Aku cuma bilang pasukanmu berantakan.
Ya, kalau kamu mainnya Minerhawk. Jadi ratumu hanya dapat base ini, ya kan? Setelah itu dapat base ini. Setelah itu ratumu terjebak di dalam base diserangin dua ketapel. Ya kan? Minerhawk kamu lepaskan dari area sini, semuanya jalan seperti ini. Terima kasih Agil. Yundul mudu, yundul. Enggak ada. Terima kasih Silit Gatel sudah menjadi membership. Nah, Minerhawkmu kamu turunkan seperti ini. Target Minerhawkmu mana? Area ini. Dan area ini lebar nggak itu bang? Lebar. Kamu main raja dan barak di area luar seperti ini. Berarti Minerhawkmu suruh ngurusin area ini sama area ini. Itu lebar. Kamu bakal bingung nyepel yang mana. Ya, aku nggak bilang kalau kamu nyerang ini pakai Minerhawk terus gagal rata, tidak. Aku cuma memastikan pasukanmu bakal mencar. Serius. Ada yang menyerang Royal Expo bakal pindah balik ke Royal Champion. Ya toh, karena Royal Champion kan nyerang. Terima kasih Nathan sudah menjadi membership. Nah, setelah itu Royal Champion gugur, pasukanmu langsung nyekip Inferno, nyekip Klan Kastil, bisa jadi nyekip ketapel untuk lari langsung ke ratu. Karena nyerang, Minerhawkmu targetnya bebas. Akhirnya kamu hanya mengandalkan Hawkmu yang menyerang ini, yang menyerang ini. Lah kamu mau nyepel yang mana? Bingung. Jadi aku sekali lagi nggak ngomong bakal zong kalau kamu nyerang ini pakai Minerhawk, tidak. Aku cuma bilang kamu bakal bingung nyepel, serius. Kalau kamu pengen permainan indah, ya tak kasih tahu. Ratu masuk TH sampai mencuri Inferno. Terus aku recall. Sudah, aku munculkan ratu di area sini. Aku turunkan naga di area sini. Nagaku maju ke area sini. Nggak ada naga yang minggir ke sini. Kenapa? Dikontrol ratu. Jebolkan tembok untuk ratu masuk. Mencuri apa? Area ini. Karena aku sadar, naga sama miner sama-sama target bebas. Ketika ada yang diganggu hero ini, bakal serang balik hero. Kalau hero ini udah gugur, diganggu ini, naga aku bakal skip langsung ke hero ratu. Dalam kondisi disengat ini, dan lain-lain. Nggak ada yang serang balik. Tapi kalau aku mainnya ratu masuk base yang ini, ya toh bang, ya toh, sudah ya, sudah. Maka naga aku bisa lurus seperti ini. Jadi ini diurusin sama ratu. Nah, kalau kamu ya berkomentar, bang, kenapa kamu nggak main Minerhawk saja, tapi dengan konsep naga ini. Jadi ratumu tetap kamu masukkan ke dalam sini, bang. Ya, tapi pasukannya kamu tetap Minerhawk, bang, gitu. Kenapa kamu nggak main seperti itu saja, bang? Kalau kamu komentarnya seperti itu, maka aku akan jawabnya, aku takut healerku pindah ke Minerhawk. Ya, healernya ratu ini pindah ke Minerhawk nabi. Ratuku akhirnya nggak bisa berkuasa di area sini, gara-gara healernya pindah. Tapi kalau naga, nggak bakal kan healer pindah naga. Itu alasan. Nah, sudah ya. Kalau ratuku cuma ngurusin yang area ini, lantas yang ngurusin area ini siapa, bang? Lah, pertanyaan bagus. Tapi Ciduk Warrior jawabannya lebih bagus. Raja dan Royal Champion yang ngurusin area ini. Lah, yang area ini pikir belakangan. Berangkat, Bro. Semoga beruntung. Bawa WP-nya 3. Terus kemudian aku butuh yang namanya naga lagi. Buang ini. Naga masuk. Aku butuh yang namanya goblin. Sudah. Goblin masuk. Buang yang namanya ini. Sudah. WP1, WP2, goblin. WP ketiga, naga, healer, spell. S, rage, recall, skill. Skill wardenku pakai skill standar aja ya, lumayan ada live aura biar nagaku nyawanya cukup tebal, bang. Kalau pakai skill ragi gimana? Ragiku level 6. Ketik di kolom komentar, bang, ketik di kolom komentar kalian pengen wardenku pakai skill ragi apa skill live aura. Kita bikin polling. Cek. Pilihkan skill. Cek, pilihkan skill Warden. Dah. Rage aura sama life aura.
mulai polling. Ayo bang, sambil dibantu lele-nya bang ya. Ini mumpung lagi rame bang. Malam Sabtu kan biasanya sepi bang, ya. Soalnya kan habis libur, terus live. Biasanya sepi dulu. Sek, nonton yang ini musuh. Ayo bang, bantu lele-nya dulu bang ya. Bantu lele-nya dulu sama serol-serolnya dulu bang. Tolong bantu pollingnya. Wardennya pakai skill apa? Sementara masih ada 1800 suara yang berpartisipasi mengisi polling. Freeze aura dulu, enggak ada freeze aura, freeze aura, freeze aura. Udah 100% good. 2150 suara yang sudah berpartisipasi mengisi polling. Sementara ini dipimpin Raga Aura 73%, Live Aura 27%. Berarti wes udah dipastikan banyakan yang Raga Aura. Oke, tak turutin Raga Aura. Raga Aura. Ini. Gunakan. Tarik, dah. Siapa live member? Tonton dulu. Cahyo, TokToker. Aku nonton TokToker dulu, Bang. Memberku ini TokToker, ya. Petani stroberi di Vietnam. Ini TokToker. Followernya 800k. Ini namanya Cahyo RDP. Tak antemi sampai zong we. Yo Cahyo. Sapa aku do. Halo Rapi 10. Saya nonton yang ini dulu bang ya. Habis ini aku berangkat bang ya. Sabar ya. Dia main kombinasi Queen Walk Recall Yeti Bowler. Oke di Rage. Semoga ratunya masuk. Enggak masuk. Sip, sip. Saya dia nungguin dapat bangunan-bangunan tepi itu, Bang. Baru di recall nanti. Sip. Dimunculkan di mana di sini? Oh, dimunculkan di sana. Jam spellnya nanti di sini ya, langsung ya. Sayangnya ini loh bang, belum tercuri. Bisa masuk semuanya gitu pasukan bang. Paham. Sekarang bayangkan kalau ini tercuri. Ding. Sip. Tehannya di sana, jam spell. Yo Cahya, jam spell yo. Jam Cahyo Noob gak segera jam spell. Cahyo Noob punya jam spell gak dipakai. Cahyo Noob jam spell. Yes. Ini yang di atas, yo Cahyo Noob Slebel. Cahyo Noob turun goblin di mana toh? Oh itu, udah betul, bagus. Sip, goblin bantu. Sip. Good. Jelas yo Cahyo. Yes. Ya sekarang berangkat bang. Winlock naga. Ya recall. Terus pakai Rage Aura kata netizen tadi. Archer, Goblin, WB, Balon, Healer, naga. Terus ada Hunter, ada spell. Mesinnya batu oke. Budal duk, semoga beruntung duk. Mesin batu, sip. Apa itu? Aduh healerku diincer bang. Bang healerku diincer bang. Kok WP kesana tapi? Sip. Tes udara, weh banyak sekali. Untung bang aku ngetes pakai balon bang, nggak gitu merongos aku bang.
bisa nggak aku dapat Inferno yang tengah itu bang? Kalau nggak bisa nggak tak paksakan loh bang, serius. Lagi-lagi. Kalau nggak bisa dapat Inferno tengah, nggak aku paksakan guys, nggak aku paksakan. Wah, ratuku rafi berapa kali ini nanti bang? Biar cepet bang, biar balon nyebelin. Kok lama sekali ratuku? Ya gentang dulu loh, Inferno tuh. Ya gentong dulu lo ngat sama ratu ini. Limit enggak ini aku bang. Bang aku limit. Limit ala bang, bang. Aku itu terlalu terobsesi mencuri Inferno biar rute naga bagus. Tapi ternyata konsekuensinya apa bang? Yaitu terlalu lama dong. Aku udah sadar dari awal. Paham. Lah tapi kalau ratuku bang tidak mencuri Inferno, ya aku nggak bilang bakal zong atau lain-lainnya, enggak. Aku cuman bilang apa bang, naga aku pasti nyamperin Inferno enggak. Nah wes pikirin. Nonton dulu yang ini. Salahin WB-nya, Duk. Bukan, Bang. Ya memang ruteku itu hanya bagus, tapi terlalu lama. Udah. Ya, itu hanya bagus tapi itu terlalu lama. Saya lagi mikir aku. Tadi kalau ratu dirage sekali lagi gimana dulu? Ada kemungkinan. Ya, ada kemungkinan. Ya, cepet ya eksekusinya ya. Ada kemungkinan. Jadi rage di TH-nya 3 kali itu bang ya. Ada kemungkinan rata. Tapi ya waktunya ngepres bang. Tetap bahaya. Berarti ya memang harus nyari rute lain. Oke, ratu. Oh my god. Mati. Ting, kuat enggak ini, Bang? Bang kuat enggak ini, Bang? Pasukannya Bang ngajar TH, Bang. Pasukannya kuat enggak ngajar TH? Oh my god. Semoga kuat, super minion kuat, please. Please, super minion kuat dapat Xbox, please.
Kok yang ada balon hitamnya kenapa sih? Jangan limit guys, jangan limit guys. Royal Champion! Royal Champion! Alah. Edo Tensei! Guys, Edo Tensei bang. Rage 3 kali soalnya Wardengol udah pakai Rage Aura. Betul. Oki MS, betul, betul. Ya ada kemungkinan, tapi tetap menurutku tetap rawan bang. Ya. Tetap rawan. Mending anu bang, main pasukan lain kalau tetap dengan rute yang sama ya. Kalau memang tetap nekat dengan rute yang sama, main pasukan lain atau nyari rute baru, udah gitu aja. Ya aku tak mikir. Kaget aku tak pikir ragunya siapa. Sip. Bentar dulu ngising iya Isa Sanji, jangan lupa cebok. Sabar bang. Jadi Wara tetap punya solusi untuk menyerang base tadi. Sabar. Aku tetap punya solusi. Bisa jadi solusinya itu di wall breaker. Ya, bisa jadi. GG member muduk kata tanggane ciduk. Ya, bisa jadi solusinya itu di permainan wall breaker. Bisa jadi loh, bang. Hei, sabar. Aku tak ngelihat WA aku dulu, bang. Ada WA enggak? Enggak ada. Oke, bagus. Kameramu HD, Du? Iya, bang. Full HD apa 4K ya? Full HD kayaknya, bang. Kayaknya cuma full HD kayaknya. Lupa aku. Tapi menurutku loh, kurang sip, bang, menurutku, bang. Halo, Du Bandung. Halo, Zikri Ibnu. Rata ini, bang. Jos, rata. Jos. Jos dulu bang, Jos. Ya sekarang aku berangkat. Aku mau nempel yang tadi, mana? Ini. Tak lihat dulu. Bisa jadi, ya. Yang perlu diperbaiki itu di permainan wall breaker-nya. Top. Aku turun ratu di mana? Oh, di petak yang itu. Terima kasih Reda Afwan atas gift-nya atas membership-nya. Aku turun wall breaker itu harapanku tuh jebol temboknya ini loh, bomb tower ini loh, bang. Loh kok malah larinya ke temboknya Tesla. Ya. Lah kok no malah larinya ke temboknya Tesla. Teh. Misalnya ini loh bang, tadinya itu aku sempat mau nyerang base ini pakai sekali download. Aku urungkan niatku gara-gara ada hero. Skeletonku pindah target bang. Sek.
Kalau aku main Minor Hawk, Bang, bisa lebih cepat aku main pasukannya, ya. Aku turun pasukannya bisa lebih cepat. Tapi berantakan enggak pasukanku itu loh yang aku benci. Ya. Berantakan. Serius. Berantakan, Bang. Yakin berantakan asli. Setuju enggak main Minor Hawk? Aku enggak bilang bakal zonk, enggak. Aku cuma bilang berantakan. Setuju enggak? Coba Minor Hawk, Duk. Kata si Ciduk Ratawa Adus. Gas. Ini pasukannya PK Baller, terus ini Lava Loon, kita hapus dulu Lava Loon-nya. Udah, PK Baller-nya masuk. Aku nyerang yang PK Baller-nya dulu. Mana targetnya PK Baller? Yang ini. Ya, aku tak nyerang target PK Baller dulu, Bang, ya. Base yang ini, ya. Terus di sana dan di sana WB1, WB2, WB-nya aku butuh 2. Ngecek. WB-nya 2 apa 3? Cek. Aku tak berangkatin yang ini dulu. WB-nya, wow, ya betul. Nggak bisa 3. Kayaknya nggak bisa 3 kayaknya. Nggak bisa 3, Bang. Cuman bisa 2, cuman bisa 2. Ya, kalau 3 takutnya telat. Takutnya telat wallbreaker-nya. Terus aku buang ini dulu. Kok dibuang tuh hunternya, jangan. Terus aku buang. Aku butuh goblin. Punya nggak goblin? Tuaga. Buang ini. Sudah. Sekarang aku siapkan Minor Hawk. Tuaga Padma. Terus goblin. Wallbreaker. Terus habis itu wallbreaker lagi. Terus goblin. Terus Minor Hawk. Mana? 19, terus hop, terus bawakan hunter, bawakan minion, bawakan balon, archer 2, dah, spellnya tuaga, itu 2, salah, kurangin tuaga, dah, nggak boost, ini boost, dah, sekarang aku berangkatnya yang ini dulu, Bang, ya, yang bowler dulu, ya, ada yang live nonton dulu, merch. Base yang tadi aku serang pakai Minor Hawk. Biar kalian percaya bahwa pasukan bakal berantakan. Tapi bukan berarti serangannya zonk, bukan. Jadi aku itu prinsipnya gini loh, Bang. Kalau aku yakin pasukan bakal berantakan, terus dari mana aku yakin seranganku bakal bisa meratakan, gitu loh, Bang. Ya. Nah, kalau aku main Guna Naga tadi, Bang, itu aku yakin bisa rata, tapi aku juga yakin bisa limit, gitu. Gara-gara apa? Gara-gara aku sedikit ragu tentang Queen Walk-nya kelamaan apa enggak. Dan ternyata betulan kelamaan. Siapa aku, Bang? Halo, Rahmat Abror. Sabar dulu ya, nontonin dulu, Bang, ya. Memberku main kombinasi naga geradak. Tapi kok enggak naga langsung main. Harusnya langsung naga main. Bayar sibuk ngurusin witch. Dia nggak bawa titan. Iki piye sih caking ngap main naga geradaknya ngap. Main naga geradak itu langsung naga geradak zeppelin meluncur. Halo Arif Marledi, selamat datang.
salah bang kalau main agak berata kayak begitu bang. Jadinya keluar nggak itu? Udah nggak ada ya? Kuat gak itu naga bang? Semoga kuat naga. Naga good, dapat hero. Weh rata please. Dia masih punya spell invisible. Just rata. Wes just rata walaupun cara main geradaknya beda dengan konsepnya Ciduk Warrior Gimang. Yang penting rata ulti. Just. Jangan limit. Just. Ya sekarang berangkat PK boiler. Wes no tutor. Mana? Ini, tutor sebentar aja. Oke, tutor sebentar aja bang ya. Aku pengen main seperti ini. Oke, aku pengen main Queenwalk di area-area sini. Dah, mana? Ini, main Queenwalk dari area sini. Ratuku bakal ke arah garis putih atau ke arah garis merah. Aku nggak tahu, kita anggap ratuku ke arah garis merah. Dah, potong area ini, webin jebol. Ratu masuk untuk mencuri ini. Sudah, aku recall. Karena Inferno ini tidak tercuri. Ya, kamu pikir tembok bolong ini terus ratuku bisa masuk? Enggak. Terima kasih Gilang R karena ratuku mampir ke TH dulu. Pas menyerang TH, berdirinya ratu di sini. Habis itu menyerang bomb tower, habis itu menyerang ini. Ya kalau memang ratuku bisa masuk ke Inferno, ya bagus, Bang. Sudah ya, yang penting aku dapat ini terus aku recall. Potong area sini pakai raja, barak, witch, pasukan turun di area sini, WB jebol, pasukan masuk, dah. Aslinya WB lagi bisa jebol temboknya si kipas. Tapi aku takut WB ku belum sampai tujuan, bangunan ini hilang duluan. Ya, WB ku masih OTW. Bangunan ini hilang duluan sama pasukanku yang berhasil masuk sama ratu. Cepet kan, Bang? Karena keroyokan. Ternyata apa? Pasukanku habis itu keluar lagi lah, Bang. WB-nya baru sampai tujuan jebol tembok. Kalau aku mainnya, Bang, langsung pasukan turun, WB juga langsung turun. WB ku kena sengatan Inferno Multi gak sampai tujuan, Bang, bisa-bisa, Bang. Lah lebih baik gak usah bawa wall breaker sekalian, mending wall breaker yang ketiga ditukar dengan pasukan yang lainnya. Wall breaker yang ketiga ditukar dengan pasukan yang lainnya aja. Jadi di sini mainnya jam sepe langsung seperti ini. Untungnya Inferno ini posisinya cacat. Dia kejangkau sama ratu dari sisi sebelah ini. Ya ta? Kalau aku bikin jam spell seperti ini, Bang, malah jelek. Ada yang lompat ke sana, bablas ke ini, ke ini, ke ini, ke ini, ke ini dan ke sana. Lah terus siapa yang menyerang area ini? Nah, itu alasannya kenapa jam spellnya aku bikin seperti lingkaran putih ini, biar fokus ke area sini. Untuk yang ini nggak kejangkau sama pasukan, maka si Gatra kata-kata aku dibanet, syukur. Untuk Inferno ini yang nggak kejangkau sama pasukan, itu aku andalkan pakai ratu. Nah, untuk area ini siapa yang menyerang pikir belakangan. Dah berangkat. Terima kasih Cesar Benardi. Skill hero, saya ngetik skill hero. Skill. Bagus. Skillnya ratu pakai rudal. Coba pakai rudal. Upgrade. Terus rudalnya ditukar sama yang ini. Dah. Siapa live? Cewek Bendot. Ada yang live, Bang? Nonton dulu, Bang. Request paduka biru dulu. Nggak usah lagi. Ini dia main apa? Masuk yuk, please yuk. Alah, cannonnya belum ada yang memotong. Yuk, masuk yuk. Masuknya ke TH. Nggak ke pusat semuanya. Yang Yeti yang ketinggalan itu, Bang. Yeti yang ketinggalan itu. Masuknya nggak ke pusat semuanya. Wah, berantakan. Yo wes, kena racun TH, guys. Semoga beruntung, Duk. Saya aku tungguin ratuku jelas arahnya, Bang. Wuh, balon hitam. Sip. Ramai.
ratuku kesana bang ya. Semoga nggak ada tiba-tiba Tesla bang. Balon hitam dan nyebelin. Dealerku kena warbun nggak bang? Bang kuda aku kena warbun bang. Aman. Siapa keluar? Titan. WB-nya kok jebunya yang sana tuh? Ayo toh serangan ratu. Rudal. Wah ini limit enggak bang. Gara-gara permainan Queen Waku itu diancem nih sama Warden. Aku udah enggak punya spell ratu kudai. Bang ini limit enggak, Bang? Aku belum berani ulti. Piye tuh jane? Aku benci sama base ini, serius benci aku. Wah, aku mikir keras. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Terus. Wah, aku mikir keras sekarang aku, bang. Aku sekarang ngamuk mikir keras aku. Raja di sana, Royal Champion di sana, Ratu di sana. Raja di sana sama Royal Champion, Ratu ke sana sendirian. Inferno Multi mengancam. Raja di sana, ratu di sana. Wah, aku ngamuk, bang. Aku ngamuk, bang. Saya mikir, aku. Wah, aku murka, yakin aku murka, bang. Yang nomor 10. Cek siapa? B. Wes aku enggak peduli orang-orang pada live memberku, wes enggak peduli aku. Murka aku, bang. Murka aku. Aku diganggu sama Warden enggak bisa serang balik. Ini pasukan apa ini aku siapnya? Ya di bowler. Cek, kalau aku main sekali download, hero-ku tugasnya kemana? Tandai. We. Tandai. Wah, ngamuk aku. Kalau aku main sekali download dapat pelang kastil sama Inferno pusat. Ya, terus
Hiroku kemana? Aku sedang berpikir tugas Hiro. Hiro ke sana, Ratu ke sana. Ini kipas. Ratu ke TH, 1, 2, 3. Ratu ke TH, Hero ke RC, Royal Champion ke Infinity yang ini. Wah, rumit bang. Ratu ke TH. Ratu ke TH. Hero Raja ke sana. Terlalu jauh. Berbaran seperdu enak. Kalau aku main sekali downloadnya mencuri klan kastil sama dua ketapel, berarti inferno-inferno utuh. Ya, kan berarti inferno-inferno utuh. Pasukanmu nggak bisa ngajar TH. Kalau ada yang mampir ke Inferno ini, lanjutnya ke Bomb Tower, ke ini, ke ini, ke ini. Siapa yang bakal menyerang TH? Saya aku mikir bang, serius bang. Terima kasih Gatra. Terus caranya kula pantun yang ramah beripun mas. Gak bisa. Syukur Gatra. Aku lagi mau mikir keras malah bocah tanya soal pantun. Saya bang, aku serius mikir ini aku bang. Sekali download mencuri klan kastil sama Inferno. Terus hero ku kemana? Hero ku kemana? Kalau hero di area sini nggak sinkron bang, raja jalan ke kiri, ratu jalan ke kanan. Mikirono kuwi bidan.
Durasi, bang, aku mikir, bang. Sekali download di sana. Terus hero raja dan ratu ke arah sana. Terus piye sih? Hero raja, hero ratu, hero raja di sana, hero ratu di sana. Wah, banget, bang. Halo cah YouTube Jawara Ability. Gini loh bang, tak kasih tau bang, ya Allah. Aku main sekali download itu bisa mencuri ini dan mencuri ini. Ya, kenapa ini begitu penting dicuri? Biar pasukanku yang datang dari sebelah sini atau datang dari sebelah sini bisa langsung ke TH. Nggak ada yang mampir ke sini. Paham? Kalau ini nggak dicuri, berarti pasukan yang datang dari Inferno ini atau Inferno yang ini mampir ke Inferno yang ini. Lanjutnya kemana? Ya ke sini, ke sana, terus ke sana, 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 bulet. Nggak segera menyerang TH. Paham? Sudah terjawab solusi gimana caranya pasukan bisa menyerang TH. Curilah Inferno yang ini pakai permainan sekali download. Curilah kalian kastilnya biar permainan hero nggak ada gangguan CC. Sekarang permainan hero-nya pengen mencuri ini dan yang ini, yang cuma dua bangunan ini loh bang, ya dua bangunan ini loh, ringan. Yang bikin sulit apa? Masuknya yang bikin sulit dong, pora. Lihat kan bang, kalau aku bisa jebol tembok yang ini, hero ku masuk, masa atau bang gak kuat menghajar bangunan ini doang? Jawabannya pasti kuat. Apa yang bikin sulit? Masuknya. Paham pora wong-wong? Dikiranya gampang masukin hero. Jajal pikiran. Kamu mau memasukkan hero ke dalam sini. Kamu butuh memotong ini, butuh memotong ini, butuh memotong ini. Pasukan apa yang kuat memotong sebanyak itu yang ada penjagaan hero? Ya, paham. Pikiran, jangan cuman bang ini masuk sini, bang ini masuk situ. Masuknya gimana caranya? Kalau kalian pengen tahu serangan ini bisa berhasil gimana caranya? Sekali download mencuri ini dan ini. Terus hero ku harus dapat bangunan ini. Harus dapat bangunan ini. Tiga hero, raja, ratu, royal champion dikorbankan semuanya. Dapat ini, dapat ini. Dengan bantuan mesin drill sekalipun. Ya, enggak masalah. Setelah itu aku berangkat pasukan dari sini. Lurus enggak bang pasukanku, bang? Ada enggak yang mampir ke ketapel ini? Enggak ada. Karena hero ku harus berhasil mengeksekusi ini. Pasukan lalungku ngadepin kipas, nggak masalah. Karena memang aku mengorbankan Royal Champion. Karena kalau aku makin main Hawk, jebakan itu banyakkan versi darat. Bokongnya Hawk digebukin sama skeleton, nggak ada yang nolong. Karena Royal Championnya sudah kita korbankan. Demi mencuri bangunan ini dan bangunan ini. Akhirnya apa bang? Aku pilih lalun aja, ngadepin kipas, nggak masalah. Jalannya bisa seperti ini. Iya toh, potong area sini pakai balon yang menyusul. Biar bisa dipaksa belok menuju TH. Setelah menghajar area ini, pasukan menghajar ini. Setelah menghajar itu, pasukan menghajar ini. Setelah itu, nggak ada yang belok ke Inferno karena sudah kita curi. Menghajar ini. Setelah itu, langsung kompak menghajar TH, nyebar ke sana, ke sana, ke sana, ke sana, ke sana. Enak toh? Teorinya, pertanyaannya, gimana caranya pikiran sekeras-kerasnya? Hero bisa dapat ini. Hero bisa dapat ini. Tiga hero. Jajal pikiran. Piye caramu motong? Skip aja dulu, wah gak bisa. Tidur warrior itu modelnya orangnya, wah penasaran. Aku tuh cuman mikir gimana caranya hero masuk ini yang banyak sampahnya di luar. Banyak sampahnya di luar.
Luck launcher. Nih, kalau kalian terpikirkan ide seperti ini, Bang. Ya. Kalau ideku kan seperti ini ya. Ideku kan ngancurin ini, ngancurin ini. Terus hero ku ngancurin ini, ngancurin ini. Pasukanku berangkatnya dari area sini, belok menuju TH, misi selesai. Kalau kalian terpikirkan ide seperti garis putih ini, Bang. Hero ngancurin ini. Ya. Habis itu hero-mu juga dapat yang ini, Duk. Kita berhayal aja, kita berhayal aja. Ya, udah ya, udah ya, dapat itu ya. Tiga hero, dapat ini, dapat ini. Setelah itu berangkat pasukan dari sini. Bisa enggak, Duk, menuju TH? Bisa. Tapi setelah area TH, pasukanmu belum selesai misinya. Kena racun TH, kritis, ability warden sudah dipakai. Suruh ngadepin area ini. Inferno multi expo balik lagi ke area Royal Champion. Die. Paham? Piye caranya hero ku bisa masuk ke situ? Raja, ratu, kesana, terus di sana, terus di sana. Raja kilo tembok ini loh. Ya. Tembok ini kelihatannya enggak penting ini loh, Bang. Aku turun hero di sini tuh jadi enggak bisa nembus tembok gara-gara ada tembok. Jadi harus lewat samping kiri atau samping kanan. Paham? Tuh tembok ini, Bang. Tembok ini adalah tembok lebihan ini loh. Yang kalian pikir enggak berguna ini loh. Ternyata sepenting itu, seribet itu. Kalau enggak ada tembok ini, Bang. Ya. Aku gampang, Bang, masukin hero ke dalam sini. Gara-gara tembok ini. Wah, aku gak temu jalur hero. Wes fix gak temu aku. Jalur hero-nya gak temu, ada gangguan tembok. Wes aku pakai pasukan bowler lagi. Aku pakai pasukan bowler lagi, Bang. Wes buntu aku, buntu. Pakai bowler lagi aku, Bang. Mana? Recall bowler, buntu aku, yakin buntu. WP-nya aku butuh berapa? 1 2. Hapus. Terus goblin. Pikirannya gampang ngontrol hero. Mana hunter golem es buang. Terus yeti masukkan. Nah, yeti masuk. Bagus. Terus minion wizard. Terus bowler hunter. Terus goblin. Terima kasih Gatra kalau mau masuk diludahin dulu Mas biar. Hei, bocah noob Gatra. Bocah ini jauh dihantem nih rame-rame. Skill ratu ruda, skill ganti
yang live aura, yang live aura. Ini live aura. Terus bocah nom Gatra. Aku bangun sih sama Gatra. Terus apa lagi? Saya aku mau lihat replay, aku mau lihat replay. Ini ratuku di sana, jalannya ke sana. Terus habis itu ke kasur hero. Ada skeleton. Oke. Oke, balon hitam di sana. Oke. 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 Dah. Aku pengen rutenya seperti ini. Wes aku enggak tahu ini bakal dong apa enggak. Aku udah buntu kalau main sekali donut gara-gara tembok ini. Dikiranya gampang. Dah. Tadi permainan bowlerku itu bisa apa bang? Bisa sebel aku bang, gara-gara ratuku ke arah sini, aku diserangin sama Warden cuma diem doang, nggak bisa serang balik. Aku nanti pengen ratuku jalannya ke arah sini biar bisa segera serang balik si Warden. Masuk, dapat TH, recall, terus masukkan pasukan, jam spell di sini, ngobrak-ngabrik, yang nyerang ini siapa nggak tahu, budal. Apa perlu aku bawakan jam spell ke WB kedua? Perlu nggak dibawakan WB kedua bang? Nggak usah ya, terus langsung jam spell aja, nggak usah. Cek goblin, archer, WB, balon, wizard, healer, yeti, minion, witch, bowler, hunter, spell, skill, balon, terus bowlernya ada segitu. Aku pengen tambahan minion. Mana? Taruh sini. Udah mateng. Wah, murka aku. Mana tadi base-nya ini? Udah, Duk. Hunter sudah ada. Berangkat. Murka aku murka. Dah. Aku turunkan ratu dari area sebelah sini. Sip. Oke. Oke, keluar Tesla, bagus. Semoga ratuku ke arah Tesla. Sip. Aku bisa serang balik Warden. Ragi biar cepat. Jangan lupa bekukan TH karena mengancam healer. Ya betul, mengancam healer. Link. Dah. Terus kemudian munculkanin di sini, munculkanin di sini. Healerku ketinggalan satu, aku lupa TH 14. Itu kan punya pet hero. Makanya healernya ketinggalan. Wall breaker, Warden, bowler, jam spell. Yetiku ada yang keluar. Nyok. Ting. Tip, ragi lagi. Beku. Good. Siap-siap. Royal Champion ikut hok. Gas Raja. Terus apa lagi? Ratuku masih hidup. Bagus. Jebol tembok yang mana kamu tuh? Pintar. Oke.
Oke, okay, my queen is still alive. My royal champion is still alive too. Ulti. Beku. Terus, masih ada sampah enggak? Minion, turunkan. Minion langsung pijar, archer, royal champion ulti. Boom 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 boom. GG. Kalau aku enggak bingung jalur hero, Bang, tak serang pakai sekali download tadi, Bang. Mana lagi? Wah, murka aku. Terima kasih, Punifun. Waalaikumsalam. Stop. Ya, stop. Biar dilanjut cempluk. Neng kamar dulu ya. Aku pamit dulu, Bang, ya. Mohon maaf, Bang. Aku pamit dulu, Bang. Ada tamu. Sek, mana ya? Yang ini. Ada tamu. Mohon maaf. Oke. Tabib. Aku mau lanjut berobat dulu. Seperti itu. Ya, yes, doakan semoga cepat sembuh, Bang, ya. Ya, mau berobat. Terima kasih semuanya. Biar dilanjut jempluk, Bang, ya. Aku lama gak jumpa sama kalian, bang. Mulai udut. Kosong apa ya, duduk. Jangan. Nemu. Bener, ho. Halo, tampannya Kota Kediri. Best All Mac. Siapa lagi, Bang? Ada Ciduk Pasti Limit, Setio, Notan Fest, Ciduk Anae, Cemlu, Emploen, ada Taufik, ada Bima Sakti, ada Dab-Dab, Sofian, Irfan, Cepu, Adi, ada Dab-Dab lagi, ada Rizky, ada Etu, Yoga Speed. Aku. Enggak kelar, ngap. Hei, saya tahu aja cepat-cepat. Ada Abdai, Niken Yau, Faiz, ada Yanto, ada Yanti. Oke, ngap. Sekarang kita war. Kita ada TH berapa, toh, sih? Kita lihat. Sisa TH berapa aja. Nanti kita berangkatin, Bang. Ini TH berapa? Ini TH 14, 15. TH 14. Tapi targetnya ada nomor 9 sama nomor 4. Hayal aku, Bang, nyerang base ini. Hayal, enggak usah. Bro, tutor tampan. Stop, pokoknya awakmu gelem potong, ngap. Wong lanange pasti ganteng, ngap. TH 16 lu. Iya, nanti sik to, ini loh. Aku ada TH 14, tapi kombinasinya Minerho. Nyerang nomor berapa? Itu loh, Bang, pertanyaannya, Bang. Ada Ganden, ada Ciduk Beban. Targetku masih banyak, Bay. Cek. Ciduk Beban, cek. Ciduk Beban. Kaosmu duit, gak apa-apa. Aku emang bawa kaosnya ini doang, ngap. Gak bawa yang lain. Ini kombinasinya tawuran. Gak usah tawuran. Nanti dibacotin aku tawuran. Soalnya terlalu easy. Kaosmu blue. Iya, kaos. Terus gak usah bahas kaos, Bang. Adanya ini.
Base ini enaknya diserang pakai kombinasi apa? Otot-otot lu. Payo lah aku bodot yang Abdulan. Payo, enggak usah. Enggak usah. Se. Kalau coba kombinasi geradak naga berangkatnya dari mana? Ribet. Pakai kombinasi yang mikir aja, Bang. Pakai kombinasi yang mikir. Biasakan otak dipakai, Bang. Se. Mau tak dipakai lo kadang enggak rata. Raimu pucat banget lo. Ini lo apa? Warna lightningnya bang. Cek gimana cara ngubah? Enggak bisa. Jadi mati. Ini terlalu terang. 3. Warnanya diganti. Saya ngap. Warnanya diganti oranye. Oranye gini aja ya. Dah. Dah tampan aku, Bang. Yuk main apa ini bang? Main apa bang? Yuk silahkan bang ya. Sekali donut, oke sekali donut. Nyolong apa? Sekali donut nyolong ini sama Inferno doang. Ya, habis itu pasukannya apa? Pasukannya pakai pasukan. Pasukan apa ya? Pasukannya apa ini? Pasukannya enaknya apa? Oyot. Oyot enak atau oyot? Kalau oyot berarti kan berangkatin. Bingung aku bang sekali donut pakai oyot bang. Bowler. Wes hok aja ya. Aku males tapi hok. Wes lalun aja bang, lalun bang, wes lalun aja. Aku lama nggak pakai kombinasi lalun sekali donut. Nomor 4. Wes lalun aja lalun. Gini. Berarti gini terus seperti ini. Habis itu WB nggak perlu kayaknya. Berarti goblin minionnya ada 11. Balon banyakin. Sekali donut biasanya butuhnya berapa invis bang? Berapa invis archer? 4 apa 3? Habis itu yang kurang apa ini? Yang kurang apa? Hunter udah, baby dragon belum. Udah gini berarti. 4 ya. Bener 4 ya. Tua gapat. Terus seperti ini. Gempa gak usah. Berarti kita tambahin. Ini lagi gak perlu bang. Gak perlu. Haste S 3. Racun gak perlu berarti nanti requestnya. Berarti nanti requestnya spell ragi sama spell ragi sama S. S-nya 4 aja ya. S-nya biar 2. Mesinnya apa? Mesinnya batu. Enggak cocok lah. Mesinnya jaga-jaga batu aja. Jaga-jaga batu. Ini sama kalau naga kayu wes
Dah. Kita bus. Mana bus? Ini enggak ada bus. Kita cari di sini, Bang. Ada bus. Kita bus pindah akun satunya, kita berangkatkan yang Miner Hawk. Tadi yang akun Bi apa Habibi? Coba cek Habibi. Gempa perlu ada builder. Iya toh. Enggak lihat aku ada builder. Ya habis ini aja, habis ini. Ada yang left. Marshmallow enggak usah. Kita berangkatin yang cocok dengan Miner Hawk nomor 8, cek. Ini bisa kita serang kombinasi Miner Hawk. Gimana caranya, Bang? Hei, tak pikirin ngap. Ada cicitnya enggak toh? Ada. Kalau semisal berangkat dari elang, berangkat pasukannya berantakan. Kalau semisal berangkat dari TH, terlalu berat. WP ku ada berapa? WP ku ada 3. WP ku ada 3, Bang. Aku mau berangkat dari elang aja, apa dari TH aja. Ke situ. Terus di area sini berantakan. Ya, reply lah. Mau cek Tesla-nya di mana? Semoga Tesla nggak ada di sini. Aku mau pakai mesin ketapel kalau Tesla nggak ada di area widget. Tesla-nya belum keluar ya. Tesla belum keluar. Di sini nggak ada. Aman. Mana tuh Tesla-nya, Bang? Di sini di atas semua toh? Iya, berarti di atas semua, Bang. Base Miner Hawk, Miner Hawk, base fix Miner Hawk. WB3, enggak apa-apa WB3. Request-nya ketapel sama lagi. Udah gini. Request isi sendiri. Hunter ada, tapi sayangnya nanti, Bang, ya, sayangnya nanti mesin ketapelku itu bakal langsung kebongkar, Bang. Alasannya apa? Ada raja di sini, rajanya mana? Nomor 8 ini, raja jangkauannya segitu lebarnya, Bang. Aku berarti bawa tameng giant lah, giant. Dua, kita buang WB. WB-nya nggak guna. WB-nya nggak guna, nggak? Nomor 8. Astagfirullah. WB-nya guna sih, guna. Nggak deh. Nggak guna. Berarti cuma bawa 2 WB. Kita buang WB. Gini. Belum masuk. Terus kita buang goblin. Masuk, sip. Dah, berangkat. Jalan ratunya sama seperti Ciduk, tapi ketapelku di sini ya, di sini. Habis itu rajaku di area sini. Terus berangkat pasukannya juga dari atas. Dah, semoga nanti area tengah itu bisa dihancurkan sama pasukan, Bang. Soalnya ada Real Champion yang aku ikutkan sama Miner Hawk. Bismillah, semoga beruntung. Mesin Mubarak. Iya toh. Ada, aku bawa mesin sendiri, Bang. Aku bawa mesin sendiri. Ini ada. Nah. Mustahil du Ben. Simak ngap. Bismillah. Oke. Ini kita buang. Kok percis ngap? Jangan ability lah ngap. Astagfirullah. Kok ya ability toh?
geser-geser aku. Balonku habis. Ayolah kuat. Hei sabar, sabar, sabar. Bar. Ya, energiku habis. Balonku habis loh, Bang. Alam bombo. Lah jebakane kuat jame. Alam bu habis. Habis beneran enggak itu? Satu lagi habis. Rel jamin lupa. Gas raja. Ya kan kebongkar duluan kan gara-gara ada raja. Pasukanku berantakan pol. Ting, wes enggak usah nunggu. Enggak usah nunggu habis pasukannya Bang, langsung ability. Mana pasukanku? Di sini. Spell. Aku punya spell Bang. Santai lo Bang main itu Bang. Enggak usah panik Bang ya. Aku masih punya spell S. Jangan panik Bang. Gini loh cara mainnya Minrock ya. Simak baik-baik. Jangan bilang ini hoki. Berantakan masukannya. Emang gitu cara mainnya. Bang. Bukannya aku itu enggak memberi alur pasukan, bukan Bang, karena sengaja. Udah jelas pasukannya itu lebar, tapi aku yakin itu kuat. Karena apa? Cuman segini doang, gini loh, cuman segini doang loh di area situ. Habis itu pencar di area sini. Udah enggak apa-apa, enggak urusan Bang, soalnya di sini kan udah bersih, enggak mungkin kan ke situ gitu loh. Tinggal ngising malah ganti pemain. Syukur sapi. Astagfirullah namamu. Yang bilang hoki iri. Iya gas lah. Iri tok ngomongnya. Gak terima. Gak iso ngerotot tok kalian. Kata Hamdan GG. Makasih Hamdan. Setelah kamu orang tungap. Yang bilang hoki-hoki wis gak aku sebut namanya. Ben syukur. Berangkat. Yang satunya Ganden. GG blu kata Mas Du. Kata Iso Sandi, GG anjay, makasih. Ini, loh, akun mana tuh tadi? Eh Bang, cewek duduk beban. Saya tengah, kok duduk beban? Ojo lali di elem cah, halo cah. Yo YouTube, kamu siapa? Cah YouTube. Cah YouTube, makasih. Ada YouTuber, guys. Tentang ya, ngap. Tenang beneran enggak itu, ngap? Siapa itu, ngap? Ada yang live kita tonton, Mendoan Racing. Itu sakit apa, Blo? Cuma lelah. Biarkan ngap ya langsung pijat. Biar enggak terlanjur sakit beneran. Ada YouTuber ngap, ada YouTuber hilang tapi ngap. Ih, hoki dapat ketapel, wis jelas rata, Mendoan Racing wis jelas rata. Pasukanmu itu jelas jalannya bagus, Pol. Untung banyak soalnya. Hunter enggak dikasih, ya wis. Raja ke kiri aja, sip. Ada Mbadi, ada Kurban Janji, ada Fikri, ada Yoga Speed. Dari tadi belum beban. Siapa? Ciduk toh. Lu telat push up. Enggak, push up.
biasakan push up bang, kalau telat bang jangan seenaknya sendiri, pasti ada hukuman. Bantu lelenya ngap, ini berapa lek? Cek sudah 4200 lek, bantu lelenya ngap ya, semoga rezekinya lancar yang lek ngap, thank you. Kok putih toh? Ganteng awakmu perlu timati duk. Makasih Tokyo. Sebut namaku. Males aku udah gak jomblo sepurane. Beban nanti bro. Lagi pijet. Sepurane Ramdan ya. Sepurane apa itu jomblo sepurane kan? Udah serata mendown racing. Sekarang kita berangkat bang ya dengan kombinasi Skelly Donut apa tadi? Lalun ya. Nomor TH15. Ini kata netizen ada builder. Mana builder? Wah, dihapus ya aku. Ini lah buildernya 1. Terus 2, 3, 4, 5. 5-nya mana ini? Enggak ada, bang. Aku lo cuman nyolong ini sama ini doang. Dah. Itu aja. Nanti berangkat pasukannya dari area ini. Ini loh apa namanya ketapel. Yeti. Gini kita buang seperti ini, kita buang semua, hapus. Ini hapus juga, dread masuk, zip, josh. Tetor gak jomblo bang Blu. Ustoh kalian latihan mental ngap ya. Aku ben gak jomblo latihan mental aku ngap. Nek wong wedok langsung di tep ono lo ngap tep. Dosa Blu nyolong. Nyolong apa toh? Imaim. Latihan mentalnya bebro, yo wes ilaono isinmu ingat, ora urusan isinmu ilaono. Hei nomor 4 cek, yang di tengah bro, cangkemnya yoga. Gini, tutor nggak, tutor ya, biar nanti kalau gagal itu aku punya alasan. Sekali donut tolong ini, maksudku kan ketapel, ya. Kalau kata ciduk, petak 1, petak 2. Petak 3 berarti turun invisnya di sini itu bang. habis itu di sini kasih yeti potong, semoga dapat mortar. Berangkat hero raja dan ratu di sini, semoga kuat nyolong TH. Ini gimana bang? Us nggak urusan itu, biarin bang, nggak urusan. Terus ketika sudah dapat TH ya udah langsung berangkat aja lalun dari sini. Area sini gimana bang? Ya rencana berarti Royal Champion area situ. Semoga nggak ada surprise Tesla. Karena kaken teori. Ini lo berangkat lah. Aku pakai mesin. Mesinnya aku sekarang pakai mesin. Mesin drill aja bang. Mesin drill aja. Pakai mesin drill. Guys nggak apa-apa ya. Pakai kombinasi yang lain. Pakai mesin. Dulu nggak apa-apa, nggak usah pakai batu. Berangkat, bawa antar bawa. Paling limit kakek Tori itu hanya orang-orang yang iri bang. Ini tengok cara main sekali donut. Tadi di mana turunnya lupa aku. Cek. 1, 2, 3, 4. Turunnya di mana bang? Lupa aku bang. Di sini ya. Genai lo genai, dapet lah. Genai lo ngap, palah lari ke, palah lari ke situ lo bang. Terlalu campin, lupa ada hero bang. Gak cocok sekali donut, lupa aku. Ruwet tak.
Larinya malah ke situ. Ada hero, lupa aku bang. Lupa aku, tenang lupa. Yo dapat mortar please. Good. Ayo tenang kan. Aku nggak lihat bang ada hero Royal Champion bang. Tadi aku min satu, kayaknya tadi cuma ada hero ratu. Ternyata ada Allah Tojar aja. Piye to karemu ja? Nah, gitu loh. Tu ratu eh tu. Tu plit tu. Kewijat tu. Kewijat yang kiri jangan hancur duluan. Astagfirullah ngap beneran to. Ki konsep piye, Kang? Ini konsepnya biye kan. Ayo aku gak bawa nganu ngap. Ini aku punya healer ngap. Oke. Gak dapet TH. Halah. Terus cara bunuh itu gimana caranya? Ya bintang satu tau aku. Bye. Jelas gak? Royal Champion-ku jelas gak? Enggak, kelar-kelar ngurusin fit. Spell enggak guna, males nurunin spell aku kan. Bukan ngawur bang, gara-gara apa ini loh, gara-gara klan kastil nggak dapet. Gara-gara klan kastil nggak dapet bang. Gara-gara siapa? Ada hero Royal Champion. Ada udah GG lah gue. Hei, nggak mau. Sekarang teh 16, nomor 1. Berarti akun yang ganden. Kombinasi apa? Tauran. Piye ngap nomor 1 tak serang pakai kombinasi ini, setuju enggak? Wes tanpa tutor wes langsung berangkat wes, setuju enggak? Setuju gas. Oke. Ada yang bilang setuju, setuju ngap. Base-nya seperti ini. Ya angel toh ngap. Ya berat tuh masih. Ya berat tuh masih kan biasanya seperti ini. Sengap sih, sih. Lanang pora, lanang wis berangkat. Wah, aku dinyek ngapus. Berangkat aku. Jalane lanang pora. Iki lah budal aku ngapeh jan. Delokan-delokan sik. Gak trimo aku. Diarani ora lanang jare lek ora berangkat. Oke, racun udah turun. Trot ya. Loh, pasukanku berumah kubu sik. Wes rencek we, rencek we, rencek we, rencek rencek rencek. Wes to rencek we, rencek we, rencek ko, rencek ko. Wes to trot trot trot, pokoknya trot.
mana terajaku ah. Tengah sabar sabar. Mister trot trot. Langsung turun lah champion. Ada raja soalnya. Yowes gepuk-gepuan nih, gepuk-gepuan. Sepentungan raja nih. Sengap, aku masih punya backingan spell S. Sabar. Sabar, sabar. Troll ability. Gitu loh bang, cara main bang. Ini si Muni ini ngejar lanang pora. Dilan lanang pora gitu. Iki lah, dilan. Nggak terima aku. Swag spell. Best easy kayak gini, ngap ngap. Aduh cek. Kok gue gitu kowe blue kata omeng. Siapa tadi? Olmec. Sisa masih banyak, masih 1 menit lebih. Gue gitu. Lanang tenan lagi kata siapa Firdaus. Terima kasih Firdaus. Dinyek ratrimo ngap. Jarene lanang porang ini. Piye nomor 1 lho ngap. Aku nyerang pakai nomor berapa? Pakai nomor 1 juga. Piye? Naga belum all mag. Naga belum all mag. Rata bang. Yang bilang hoki iri kata guys lah. Thank you guys lah. Wis kamu boloku pokoknya. Nomor 4 perlu diajar gak? Cek. B udah habis. RZ ada TH13 toh. Ada target gak? Gak ada. Coba cek. Broken angle. Sekarang kita freestyle dulu bang. Kita pakai akun TH13. Tapi yang kita serang TH14. Kuat gak ya? Mana broken angel? Broken angel. Mana? Kok gak ada toh? Ini. Weh kok gue gimana toh lu kata track? Gaya band adanya adanya ini lo tengok ngap yang bawah itu udah rata semuanya ini ya tinggal TH14 sedangkan aku pakai TH13 ini adanya pakai kombinasi PK bowler recall ajar nggak peh nyanyi tenan kata cah YouTube kamu siapa totup YouTube cahyo cahyo masa cahyo iya nggak sih. Ada YTber guys. Ada YTber guys nomor 16 ditandai sama Argenta. Alah kesuwen ta Argenta. Biasanya kayak apa toh? Alah moh 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 moh. Cari yang atas. Nomor 11. Wes base ini aja, Bang. Remuk we. Aku pakai kombinasi recall, remuk we, remuk we, remuk we. Hey, BB ku berapa, cek? BB ku ada 2. Kok 2? Kok cuma 2? Kurang, Bang, kurang. Cek kalau WB nya cuma 2 kurang aku bawa WB 3 1 di sini 2 di sini 3 di sini jam spell di area sini wah bagus tenan wes 3 rata ini nomor 11 kalau sesuai keinginan kita buang balon terus goblin gini tutor enggak tutor ya tutor gini bang aku pakai TH13 nyerang TH14 dengan kombinasi PK bowler cara mainnya gimana bang start ratu dari sini dread semoga yang diserang pertama ini yang kedua ini yang ketiga yang keempat yang kelima yang keenam kan di sini berarti nggak jadi berarti start ratunya dari sini ya semoga yang diserang ini yang kedua ini kita potong jangan sampai ratu yang menyerang habis itu ini yang ketiga ini yang keempat ini yang kelima semoga ratu terus ke kiri kita jebolkan WB di situ semoga masuk dapat ketapel semoga kuat menyerang ratu tanpa ability bang ya nanti aku kalau nggak kuat backingan spell S
terus kita recall, kita keluarkan di area sini ya, di area situ, di area sini deh maksudku. Terus WB yang kedua di sini buat memasukkan pasukan ratu dan yang lain-lain. WB yang ketiga di sini buat pasukan juga, jam spell di sini, TH nanti mesin ke tapel berangkat. Tapi bisa nggak ya mesin ke tapel? Sorry dulu telat. Oke, Dava, push up. Aku mau ngecek Tesla. Oh, ada Tesla, Bang. Ada Tesla, Bang. Kok dia bawa gempa? Iya, Bang, dia bawa gempa untuk mengaktifkan TH. Duh, kok sama jalannya? Gak sama lah, gigian aku nanti. Hei. Es berangkat, es. Gak tahu Bang ya, semoga beruntung. Eh, sabar. BP. Eh, sabar ngambil. Sabar pokoknya. Siap-siap spell S. Ada ratu soalnya. Alah, di sini loh, aku lupa dan cengap. Alam boom 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 boom, ayo lah ngap. Ya belum hancur toh ngap, kalau gitu konsepnya ngap. Alam boom boom boom, TT-nya lo ngapa keluar yo? Ya. Lebihnya di situ pula. Lah WB atau belum ngap? Titanya masih hijau belum ngap? TH-nya belum hancur. Ayolah, Den. Den. Warden, kamu urusin apa toh, Den? Itu lepas sukanya udah di depan loh, Den. Lambung apa? Kok bisa atau kayak gitu? Oh, lah, aku nggak lihat Cece loh, ngap. Kenapa kok aku tunda-tunda recallnya? Ya racunku nggak guna toh. Teori cacat malah menang kata YouTuber. Kata YouTuber teori cacat malah menang sih. Ada target TH13 enggak? Ngerti yo toh ngap, aku itu TH13, ngerti yo. Hidup viral. Aku itu TH13, Bang. Ngerti yo toh ngap. Hidup viral. Please lah, kalian itu mengerti kondisiku, Bang. Kombinasi apa ini? Yeti bolur sekarang. Sama ya, sama ya. Sama ya. Sek, balas dendam aku. Sek. Balas dendam aku. Recall, recall. Ketapel. Sek.
Sama ya, sama ya. Minta ketapel dong. Ada yang punya enggak? Enggak punya lo. Oke, minta Sanji. Sanji. Ah, kesuwen masak, masak opo, kesuwen. Hidup viral, mana? Hidup viral, ini. Langsung berangkat. Tutornya sama kayak tadi, Bang. Tutornya sama kayak tadi. WB-nya, bentar. WB-nya buang. Kok buang, tambahin maksudnya. Yang kita buang malah yang... Apa ini? Boler kurangin. Gini. Masuk. Sip. Tutornya kayak tadi. Tutornya kayak tadi. Blue track system. Kuat nggak ya tanpa diragi ya? Tanpa TS. Kuat sih. Kuat nggak? Bagus nggak? Saya lali nanti lupa nggak ke recall. Recall aja, harus recall. Jangan cari resiko. Rajaku palah masuk lho, for Winterman aja. Kok palah masuk tuh ja, kamu ja. Gar. Jam spell ngapain di sini? Tuh ratu, tuh ratu. Ratu palah sebel tembok ngap. Piye to karo ratu iki? Ratu pun jebol tembok ngap. Wes jan gak beres blas, gak beres blas. Nah, gak beres, gak beres. Tu ratu jebol tembok nang tu. Itek-itek ya tu. Ogel aku. Teh sabar, sabar. Gelak nih lah, roto orang lagi sawangan. Kalau sesuai, tadi aku tuh blunder ngap. Lo sawangan nih lo, TH14 roto kalau TH13 ngap. Jadi rata nggak tuh ini? Ability ratu lah. Ada yang ketinggalan nggak? Nggak ada. Ratu kok jebol tembok lagi tuh bang? Minionnya. Jeng 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 jeng. Kalau sawangan, kalau sesuai keinginan ngap. Aku tadi lupa nggak turun recall. Pie. Wah, aku lo cuma lupa gak nurunin recall gitu lo dibacotin gila kok. Kok gue gitu perlu kata Gri? Makasih Gri. Yang lain iri bang ya, yang lain iri. Woi gak urusan aku yang bilang oke gak aku baca. Kata dab-dab GG. Kata siapa lagi bang? Kata Best All Mac, good game well played. Makasih. Kata Reza, gue gue perlu. Makasih Reza. Kata dab-dab GG lagi, kata Zax guyu balan piye toh. Kata Has kelas lu, makasih Has. GG lu teorimu jelas enggak? Jelas. Tadi blunder 1 berantakan panik wajar.
Sekarang tinggal TH berapa? TH 15. Wis tak hajar lagi ngap pakai kombinasi tawuran. Kata YT Gaming GG plu. Kasih. Pakai kombinasi inilah. Rata enggak ya? Ini bulat loh Bang pakai kombinasi ini dengan bentuk base seperti ini bulat asli berat. Asli berat. Tapi aku pingin. Wis berangkat ya. Tanpa tutor, no tutor. Berangkat. Burat aslinya asli burat. Tapi kenapa perlu kamu memaksakan diri? Aku malas masaknya bang lama. Ya dibus bang, busnya habis. Oke, sabar. Terakhir di sini, cloning maksudnya. Geradak, boom. Cloning jadi mantap. Boom. Naga masih hidup, good. Raja masih punya ability, good. Tinggal meresahkan ngap. Nanti biar Royal Champion yang ngurusin. Kuat gak tuh? Tip kuat dapat Royal Champion. Lu aku telat nggak perlu telat kahvi push up nundi mengenai ngomong hoki nundi wiri cok tawangan ini lo roto ini masih punya spell aku telat ability ah modar deh kelas amat lu kata Faris kata Vanessa GG kata Rezi GG kata Reza GG, kata Dab-Dab GG. Wis semuanya makasih Bang ya yang udah ucapin GG. Ada tidur beban ya 15. Wis kalian request kombinasi apa aku turutin. Nanti polling Bang ya, nanti polling. Tapi yang aku serang TH 14 yang ini. Sisa nomor 9. Ini. Ini enaknya kalian minta request kombinasi apapun wes tak turuti. Munio tak tulis. Kok ngulak aku? Tak tulisnya ngambil ya. Aku tulis. Mulai polling. Ada naga biru, aku langsung catat serangan terakhir. Terakhirku pakai apa guys? Naga biru. Terus ada apa lagi? Oh, naga biru spell petir. Piye konsep spell petir ini? Terus apa lagi? Barcer, oke barcer. Tambah satu lagi. Full witch. Dah. Isi polling. Dah mulai polling Bang ya. Kalian isi nanti yang terbanyak selama 3 menit lah. Aku turutin. Ini konsepnya piye, Kang? reply bang ya, reply yang lain. Nomor 2, Alham.
Kalian isi bang, kalian isi bang. Sementara masih dipimpin sama naga biru spell petir. Dari 1000 suara 37% naga biru, barter 32, full width 30. Terus kalian isi bang. Tapi naga biru spell petir itu gimana tuh cara mainnya? Air defense terus sebar naga. Lope naman ngambil yang memuni. Kamu gak mikir pertahanan yang lain ada apa namanya ketapel, inferno, elang, monolith. Monolith ada gak tau sih 14? Gak ada ya. Terus TH, terus piye konsepnya? Wah kiraki S jangan ability sip S lagi enggak udah kuat tetap di S biar aman yuk. Tempel di situ bang, bagus. Lagi mana abot lu, ya jelas berat dan agak spell petir bang sih. Abis ini tak pikirin tenang lah. Kan? 41% naga biru spell petir. Ada apa tuh dengan naga biru? Kombinasinya itu ya gitu-gitu doang loh bang. Pakai kombinasi yang keren gitu loh ngap. Character itu keren aslinya. Full width juga keren kalau kombinasinya gigi apa dikombinasikan dengan pasukan yang lain OP. Naga biru lo konsepnya lo piye. Petir gempa buat Inferno Ape lo. Eh tapi kira sih. Jos alham 9. Ini tehanin dia di atas. Aku boleh bawa racun kan? Racun doang wes, racun doang enggak apa-apa wes. Racun doang. Lainnya spell petir. Ya. Karmu lo gak oleh, karmu lo piye, karmu piye, kok gak oleh ini piye, naga biru ada wis lengap. Enggak ini lo, kurang lo, saya hapus. Terus tak bus ini, porak, tak bus nanti bang. Sisanya balon. Kasih Mirza. Skeleton enak tuh bang, batu eh skeleton dibilangin petir kok skeleton. Pakai satu gempa lu, nah itu ada yang bilang ya pakai satu gempa. Oke, thank you bang. Pakai satu gempa, oke bang, thank you bang ya, thank you kamu temanku bang. Ada yang bilang satu gempa, oke. Pakai racun nggak? Ada yang bilang pakai racun tak? Bawain racun kok. Eh tak salah nggak nih simuni gue racun pura. Saya perlu aja bulat kayak embut. Kau leh. Pakai racun, ada yang bilang pakai racun. Tuh lubang. Kalian itu jangan nyiksa aku tuh bang. Setidaknya bawa racun, bawa gempa.
Ojo karepe dhewe. Cek. Enggak es enggak apa-apa wes. Ini petir lagi berarti racun. Dah. Aku turutin, Bang. Hidup beban, ada mendali enggak ada. Dah. Cek. Ngebus, Bang ya, ngebus. Kita reply yang lain nomor 10, cek. Enggak usah 11, hidup viral enggak usah, itu aku. Rizu nomor 7. Udah dikasih racun gempa gak rata push up. Gah, hostnya aku kok kalian suruh-suruh enak men ngap. Tujuh nomor tuh sudah tadi ban. Ini urusanku tuh ngap. Is biarin tuh adanya ini loh. Ini kan belum aku tonton meskipun kalian udah tonton. Ya aku tutup polling lah, tutup polling akhir polling. Yo, serangan terakhir ya. Ini udah terisi naga biru 46, full width 26, barter 26. Oke, dipimpin sama naga biru spell petir. Aku cuma bawa racun sama gempa satu doang. Yang lainnya full petir, terus nggak urusan, nggak urunan. Pokoknya nanti kalau semisal rata, berarti itu murni karena view apa? Karena aku itu GG pengontrolan naganya. Kalau semisal aku nggak rata, aku salahkan netizen pokoknya. Teleng aneh-aneh. Cuma kalpol ben. Di bawah gak rata lu apanya Andre. Yo serata se reply satu kali lagi habis itu masa naga biru lama men toh. Nomor 15 RZ gak usah, nomor 16 Argenta. Jumlah min satu tuh ngap Bang Desta, eh Bang Desta kamu mau tuh nyumbangin gem, eh Bang Desta orang ngerti tuh ngap gem cuman 10 ya, cuman 10 kamu minta ngegem kurang top up Rasudi kata Ciduk, ngerti ya ngap Ciduk itu gak pernah top up. Top up itu top upnya itu pun ketika kemarin upgrade TH16 emang top upnya banyak Bang, enggak cuman 100.000. Bang mohon bro dapat gem ya abis ini abis reply buat hemat dikit Bang, jangan semuanya full gem bro. Aku tahu rumahnya nanti do ngapusi Hanif ngapusi. Ada video dan aneh error. Nah ya oh ngomong aja ragam top up ngono ngap wis to gojlo kono ngono ngap kuli aja gitu nggak apa-apa. Oh dia itu pelit top up ya, di dananya itu masih ada duitnya nggak, tapi ketika dia beli pulsa bisa, percaya nggak bisa. Paremu ngendip lu kok tahu aku lu nggak pare. Pokoknya nanti nggak ya aku request penuh buat penutupan. Nanti kalau semisal rata pakai kombinasi naga biru spell petir ya, aku mau emotnya kayak gini. Kayak gitu Bang. Emot gini Bang. Biar kayak tukang pijet kata netizen. Lo rahasia ganteng kayak kamu gimana lo? Pokoknya rajin mandi aja cukup. Nanti dulu Bang, belum mulai, nanti dulu Bang. Itu aku belum attack. Kalau semisal rata, kalau enggak rata, ya wis terserah kalian pakai emote apa wis.
Yo, waktunya kita tebang-tebang pohon. Ini lah sawangan gemes 10 ya lo. Hei, tebang pohon. Yo, gem. Gem lah. Ya, habis lainnya dekorasi nggak ada pohon lagi. Di semalam cek. Kita bus. Ada pohon mesti kata aja, Bang. Habis ini kita berangkat pakai kombinasi naga biru spell petir, full spell petir. Enggak full sih, ada ratunya. 44 cukup kayaknya, 44. Kurang. Naga biru doang loh kurang. Berarti tebang yang ini. Yo. Sudah cukup kayaknya. 73 sudah cukup. Yang lainnya bubar biar tabungan. Dan tebang mana sih tidur Ben, serah urusan apa ini darurat. Butuh gem kita. 43 gem. Papan gem. Dah berangkat. Teorinya astagfirullah. Semoga enggak rata, Bang. Semoga enggak rata. Mangkle. Sudah ngap kelakuannya RZ ngap. Kan kesuwen ngegem cari gem Bang, cari gem. Lah syukur hasil ngerobot kena azab. Kena azab bintang 1. Syukur. Cara gotak main nalun. Syukur syukur. Tah ngelowoding. Ayo sih. Eh Bang, aku tanya Bang, aku tanya Bang. Aku nanti mau petir ini. Se. Se, aku tanya Bang, aku tanya Bang. Ketapel itu butuh berapa petir? Ketapel butuh berapa petir, Bang? Butuh berapa petir, Bang? Tujuh ya? Hitungan nyawanya piro. Ah, males hitung-hitung aku pokok. Minta saran nanti, Jen. Berapa? Tujuh ya? Tujuh ya? Bener tujuh ya? Berarti aku punya spell berapa? 6. 6 ya kurang, Bang. Ya kurang tuh, Bang. Cuma dapat ketapel 1 aku namanya. Kalau di tengah sini enggak bisa, enggak bisa. Jaraknya soalnya ada 1 2 3 4 5. Enggak bisa, Bang. Ada 5 petak, enggak bisa. Wes berarti nanti sisanya air biban gitu aja ya. Ya. Buka WhatsApp dulu, alah-alah website apa tuh. Nanti berarti yang kita petir cuman ini doang. Yang ini cuman kena gempa. Cukup itu. Terus nanti aku pelan-pelan guys pokoknya. Pelan-pelan berangkat hero nya kan, berangkat naganya kan jelas dari sini kan, nanti nyebar entah itu ke sini atau ke sini. Nanti biar nggak nyebar aku potong pakai hero di area sini, Bang, biar nyebar yang ke area kanan itu dikit tapi dominan ke area kiri naga birunya. Racunmu ganti gempa enggak? Ada TTW itu loh, Bang. Nanti pokoknya TH ini loh. TH buat akhiran. TH buat akhiran. Ya, terima kasih untuk semuanya. Aku mau nyerang ini.
ini serangan terakhirku, aku nggak udah nggak ada serangan lagi, semoga rata. Wes cara mainnya gimana tadi? Iya seperti itu, pokoknya kita petir di area sini, nggak tahu nanti dapat dua ketapel apa enggak. Kita coba nanti pelan-pelan turunin spell petirnya. Nanti kalau semisal 5 petir kok udah dapat atau 6 petir udah dapat, berarti nanti kita teruskan pakai spell petirnya. Nanti kita boost biar pasukanku kuat. Dah, pasukannya cuma 2 doang. Pasukannya cuma 2 doang. Ada naga biru sama balon. CC-nya naga kayu Benny wes. Grot karo tukang pelu es ben. Yang penting kita turunin gempa dulu, Bang. Aku belum lupa bus. Kurang lho. Sawangan ngap. Cuman sisa 3. Ki piye ngap, ngap. Berarti percuma aku metir ini. Ketapel. Berarti mending metir air defense. Dah. Terus sisa 2 buat apa enggak tahu. Aku lupa lo, Bang. Ah itu seroboten metu ratu. Bus. Bus sawi lo. Naga biru ingat. Racun, itu lo penyakitnya ini lo, penyakitnya cuma ini lo. Yo, foto ki. Ah. Dar, modar ya. Terus langsung ability satu apa warden. Aku nggak bawa pembersih, muka kuat. Bus. Aku masih punya bagian ability raja bang, gas raja. Boom. Aku masih punya royal champion, tapi masih ada raja. Cek sabar ngap sabar. Cek ngap sabar ngap. Nggak ada bangunan yang lain. Dar. Full house. Gigi cuy. Kata Dian. Eh aku mau baca-baca komentar. Sepuh naga biru. Terima kasih Bang Ya untuk support kalian semuanya. Saya tak baca-baca komentar dulu. Sebelum berpamitan Bang Ya, ada Kodri, ada Pace, ada Randy, ada Yu, ada Gilang, ada Elvan, ada Owet, ada Zak, Honda Civic, Ali, Pace, siapa lagi Bang? Nanda, Iswanto, Ardo, Yunanto, terima kasih Bang Ya untuk semuanya Bang Ya. Ada Zaki, ada Dam, ada Dimas, ada Reza, ada Pace lagi. Ngapain tuh Pace? Ngalio leceh Pace. Ngetok terus. Ada Bayu, ada Dis, ada Cek Abid, ada Noval PPS, ada Raihan, ada Febrian, ada Piu, ada Muhammad Iksan, ada Puang, ada Puan, ada Bayu Krisno, Angger Dimas, Yun Antor, Rizky, siapa lagi Bang? Firdau, Juto, Xbali, Sinatria, ada Vinzi, Baule, Korban Ghosting, Yodi Prasetya, ada Niko, ada Fakta, 883, Andrian Yahya, Aditya, ada Tur, ada Ziku, Frasya, Niko, Vinzi, Muhammad Iksan, ada Fajar Warrior, Didin, ye, Gali, Fareza, Bayu, Septiar, Rifki, Fadilah, ada Umar, terus Oet Yudi, Puang Legend, Tidu, Laib, terus Vinzi, Best All Mac, Umar Dani, Angna, Oet, siapa lagi Bang?
Ada Ahmad Irsyad, Bakim, Omar Dhani. Terima kasih Bang ya untuk semuanya Bang ya yang sudah support Sidu Warrior Gimang. Semoga Sidu lekas sembuh biar besok nemani kalian sampai larut malam. Besok kita warnya ada di klan Berantas Klan Bang. Terima kasih untuk semuanya. Jumpa besok lagi dan wassalam. Dadah. Teki 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 teki. Bye bye. Bye bye ngap. Thank you ngap.